Terangi malamku dengan syair indahmu. Smile, not a one
I dah on the way dah ni. Tunggulah. Jom. Petro dah nak habis. Jom, kita kena pump petro sekarang juga. Go, go, go! Panjangnya beratur. Pump berapa? Pump anda sudah sedia. Anda boleh mengisi minyak sekarang. Okey, settle. Dah, pergi pump. Settle. Settle. Saya Sherry Ahadat dan
pasti dalam Anugerah 2134 Warna Warna Suara. Suara. Mana suara aku? Eh, buka pintu ni, buka pintu. Kecil-kecil dah pandai, ya? Ambu-ambu-ambu esok sekolah, kan? Buat apa kat sini? Ambul. Oh, ini ya yang nak jadi Sherry Junior tu. Okey, kalau macam tu, cuba tiru macam Sherry, ya? The Sherry Show. Be yourself. Bam. Oh. You're going to go on, lah. Sama, sama. Sama, sebidik. Inilah Sherry macam kecil. Amboi-amboi? Bukan amboi-amboi. Amboi-amboi itu Diva AA. Ni AA, awal Asyari. Silap. Tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri atas kaki sendiri. Hey, bukan kaki sendiri. Bakat-bakat sendiri. Bakat sendiri. See my level. Boleh, boleh, boleh. Sabar. Kita pun ada. Oh, kita ada apa? Kita ada DJ. Oh, yeah. Okey, kita try. Anda sedang mendengarkan Hot FM Music paling hangat. Anda sedang mendengarkan advert. Salah. Sekali lagi. Go. Okey. Anda sedang mendengarkan Hot FM Music paling hangat. Boleh. Berikan tepukan untuk bakat-bakat cilik kita. Yes, mereka lah yang bakal menjadi pelapis kita. Tentunya betul. Dalam lakonan, dalam bidang nyanyian, dalam bidang pengacaraan dan juga DJ. Saya nak kenalkan kepada anda, Jay sebagai awal Syari. Ya, ini dia adik Umay sebagai Syari Al-Hada. Dan adik Irfan sebagai Hasni Husni. Bagi tepukan untuk kesemua adik-adik cilik kita ni. Bagus. Alright. So cute lah diorang ni. Okey, jadi awal Syari. Adakah anda dah bersedia? Sudah. Alright, ayo kita mulakan Anugerah Juara Lagu 34. Ya, sudah tentunya yang dimeriahkan oleh McDonald's Malaysia. Meriahkan Anugerah Juara Lagu sambil menikmati set Family McD. Ya, penaja bersama kita settle sekarang ni tak payah beratur dekat stesen minyak. Anda boleh bayar dan juga aktifkan pump anda dari dalam kereta. Senang je, eksklusif dengan Petronas settle. Dan kalau anda nak saksikan AJL 34 secara live streaming, anda boleh bersama rakan penaja AJL 34 Celcom Expat. Enjoy semua internet yang anda mahukan dengan Celcom Expat. Betul. Ha. Jangan lupa untuk layari www.extra.com untuk anda saksikan live streaming secara HD. Dan jangan lupa anda dengarkan bersama rakan radio kami Hot FM dan juga rakan digital kami Extra Sedang Terhibur dan juga Oh Bulan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Stadium Aziata Arena hari ini, adakah anda dah bersedia? Sudah! Kita kasih panas stage kita kejap lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Anugerah Juara Lagu 34. Selepas ini, Kugiran Masdo dan Aina Abdul. Semua bersama dengan saya Ain Idrus dan saya Robert Pattinson. Engkau intro pun kau dah bagi fake news. Saya Hafni Zaid. Okey, kita tengah bersiaran langsung ni sebenarnya dekat backstage AJL 34. Cukup meriah sebab apa? Betul. Sebab dekat backstage kita ada set Family McD. Kau dah dinner dah? Belum lagi, kejap lagi. Sebab apa? Ini first time tau. First time ni kalau kita tengok tengok live AJL dekat Aziata Arena. Dapat makan McDonald's pula tu. Kita paling untung kat sini. Ya, kita paling untung dekat sini. Seronoknya kita. Kesian yang duduk depan. Okey, nak bagi tahu ni. Ini pengumuman. Boleh minta senang diri dulu? Saya nak bagi pengumuman, bagi senang diri dulu. Okey, senang diri. Okay. Aku tak boleh buka sangat. Oh, tak boleh. Jangan, tutup balik. Okey. Alright, kita nak bagi tahu yang mana istimewa malam ini. Setiap pesanan menu kegemaran melalui McDelivery akan dapat 6 ketul McNuggets secara
percuma. Itulah aku dengar dari luar tanya lirik kapek. Syuk kata dapat nugget percuma, dapat nugget percuma. Tapi macam mana nak dapat? Ah, ini nak bagi tahu ni. Kalau siapa yang nak dapat tu, bila order tu, jangan lupa gunakan kod AJL34 masa check out tu. Jadi dapatlah nugget percuma. Okey, selain daripada tu, Hefni, kalau sesiapa yang memerlukan data internet, anda boleh mendapatkan pas internet Prabaya Celcom X-Pax dengan hanya RM38 sebulan. Murah you all. Murah. Langgan sekarang menerusi aplikasi Celcom Live ataupun dial *11H. Macam tu yang sebut. H. Aku pilih. Ya, lebih kurang lah. Nanti jongak. Orang faham. *118. Janji maksudnya tu kita sampaikan. Yes. Okay. Dan kalau kita tengok tadi persembahan opening tu memang cukup menarik sebenarnya. Saya nak cuba sebut satu nafas. Sekejap saya bacakan. Okay, let's ada Adi Banu Hazami, Black, Michelle Umar, Jacqueline Victor, Lahamad, Liza Hanim dan ramai lagi. Sebenarnya, kalau nak sebut tak, sebenarnya. Tak, aku sebut. Okay, ambil. Adi Banu Hazami, Black, Michelle Umar, Jacqueline Victor, Lahamad, Liza Hanim. Ain. Kita punya show bukannya setengah jam. Kita sikit-sikit je. Jadi kau kena cakap laju. Aku bila AJL ni aku punya mood musical tu datang. Kenapa? Sebab kau pun teringin juga nak buat kat situ. Aku teringin. Teringin nak naik stage. Boleh lah insya-Allah lah. Nanti kalau ada rezeki kita pun mungkin kita boleh perform atas stage lah. Okey, ni sebenarnya bila cakap pasal AJL kan, momen-momen aku tengok AJL nak cakap momen-momen buat persembahan tak pernah buat. Yalah. Tapi momen-momen sebelum ni, macam tahun lepas kita ada Emmy Search. Betul. Perform kan atas platform bergerak. Betul. AJL ni pentas AJL ni orang cakap memang banyak sangat kejutannya. Macam aku sendiri teringat tau, kejutan yang macam aku pernah pergi AJL. Aku terkejut. Kau dapat girlfriend? Bukan. Bila kau datang lambat, tempat dah gelap, kau nak masuk, tersadung kat tangga. Itu kejutan kau. Ini betul ke main-main? Betul lah. Kau pernah tersadung? Ya, tapi sebab dalam gelap, orang tak tahu. Jadi kalau orang tak tahu benda, jangan cerita kat orang. Aku dah tahu sekarang. So aku ada point apa aku nak cakap lepas ni. Kau tahu tak, kau tak kena Hefni tersadung? Aku panggil, Hefni AJL Sadong. So aku ada hashtag baru lah, Hefni Tersadong. Hashtag Hefni Tersadong. Okey. Dah. Kita jangan mengganggu sangat. Sebab apa sekarang ni, kita rasanya semua orang pun tak sabar-sabar nak tunggu persembahan 12 finalis ni. 12 finalis yang akan berentak malam ni untuk menentukan siapakah pemenang untuk AJL 34. Okey, Hefni, kita nak tahu. Aku nak tahulah. Aku rasa semua orang boleh tahu. Nak tahu apa? Aku rasa siapa boleh menang. Aku nak jawapan jujur. Sebab ini antara kita dua je. Okey. Kalau kau tanya soalan tu sekarang, aku rasa aku perlukan masa. Jadi mungkin kau tanya aku nanti bila blok keempat. Okey, blok keempat. Kejap lah, awal lagi. Janganlah awal-awal beritahu. Excited nak tahu. Bukan, awal-awal kita tak boleh tunjuk sangat yang kita bias. Okey, maksudnya kita kena tengok dulu. Lepas tu baru kita boleh tahu betul, kita agak-agak. Kan. Sebab apa, kita kat backstage ni, kalau diorang dah perform atas stage, lepas diorang perform, kita akan cuba tarik diorang masuk sini. Kita ada ramailah semua yang perform tu. Kalau boleh kita nak tarik semua kita nak tarik lah. Lepas tu nak cakap juga sebenarnya, tahun ni punya tema, kau tak nampak kalau aku? Nampak, macam ikan Finding Nemo. Kau ni kau ajar ni. Kalau tahun ni berwarna-warni tau, pop-pop betul, colour. Betul, cantik. Cantik. Kan. So kalau korang tengok tadi, tak ada colour. Tak ada, kau gelap sikit. Seram. Dia okeylah, okay. Tak apalah. Bagilah kau yang overshine sikit. Tak apalah. Rambut pun baru. Bolehlah, rambut baru dah tukar colour. Okey, jom kita tengok. Start dah. Kita kejap lagi kita akan bersama dengan finalist AJL yang lepas perform. Sekarang ni kita nak tengok malam kemuncak AJL 34. Jom. Let's go. Sambil makan McD. Sedap. Kembali meriahkan Anugerah Juara Lagu 34. Ya, yang sudah tentunya lagi best kalau anda sambil menikmati set family McD. Ya, penaja utama kita sudah tentunya McDonald's Malaysia. Dan juga penaja bersama Settle. Sekarang ni nak isi minyak tak payah berantur dekat stesen dah. Anda boleh gunakan aplikasi Settle. Boleh bayar dan juga aktifkan orang kata apa tu? Picu tu melalui dalam kereta saja. Eksklusif dibawakan oleh Petronas Settle. Dan terima kasih juga kepada rakan penaja AJL 34 Celcom Expert Angel, semua internet yang anda mahukan dengan Celcom Expert. Awal Hasik ni nak bagi tahu tau. Diorang sebenarnya boleh mengundi persembahan terbaik nanti. Macam mana nak undi? Senang aja. Boleh layari www.extra.com.my/AJL34. Tapi kita nak bagi tahulah. Undian akan dibuka setelah 12 finalis selesai membuat persembahan. Sebab apa? 50% markah undian adalah daripada anda.
Undi yes. tak? Undi, undi, undi. Dan kalau kita nak throwback balik tadi, tak ada throwback jauh sangat. Throwback dekat persembahan pembukaan tadi. Pertemukan yang gemuruh kepada kumpulan choir di bawah pimpinan Dato' Syafina Selamat. Yang terdiri daripada 17 penyanyi yang terdiri daripada keunikan vokal yang berbeza-beza. Dan juga ada bersama choir kebangsaan. Oh, jadi ada 17 artis campur dengan choir kebangsaan Malaysia. Kita jalan-jalan tau, kita bawakan semula mereka yang pernah menggondol vokal terbaik Anugerah Juara Lagu. Kita ada Misha Omar, kita ada Adi Bano, kita ada Hazami. Ramai buat persembahan atas tu tadi. Ya, lepas tu kita ada Jacqueline Victor. Hello, Kini Gomelang. Itu. Lepas tu adalah Ahmad. Ya Allah, hai rindunya nak tengoklah Ahmad. Kan dia naik tadi. Kan? Ya Allah, bergemam dengan nyanyi lagu. Bergemam bulu roma. Ayu. Ha, lepas tu kita ada Black. Dan turut dibarisi oleh semifinalis AJL 34 yang lalu. Kita ada Marsha. Megat. Ni, Muna Syahira pun ada. Ya, betul. Wow. Sarah Suhairi ada. Asmida Pasha. Ha. Apex Mentor. Ramai. Ramai yang bersama dengan kita tadi di atas pentas untuk pembukaan AJL 34 hari ini. Tapi malam ni tak kurang hebatnya juga. Ha. Kita janjikan banyak persembahan yang hebat-hebat. Kita akan sajikan kepada anda semua untuk Anugerah Juara Lagu 34. Betul tak, Syahri? Ya. Yeah. Apa benda sebenarnya yang kita nak tengokkan sekejap lagi ni? Kalau kita dah tahu dah macam mana nak undi persembahan terbaik semua. Mm-hmm. Tapi anda tahu tak apakah hadiah untuk pemenang Anugerah Juara Lagu? Ya, hadiah tu penting. Kalau tak ada hadiah, tak ada dia orang kat sini. Eh, pengacara ada hadiah tak? Pengacara kita tunggu rancangan lain lah. Oh, tunggu rancangan lain ya. Kita tengok hadiah yang menanti AJL 34. Saksikan. Pemenang persembahan terbaik akan menerima wang tunai RM12,000, trofi Anugerah Juara Lagu ke-34 dan baucer CJ Wow Shop bernilai RM1,000. Pemenang vokal terbaik akan menerima wang tunai RM12,000, trofi Anugerah Juara Lagu ke-34, baucer McDonald's Malaysia bernilai RM10,000 serta baucer CJ Wow Shop bernilai RM1,000. Pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai RM20,000, trofi Anugerah Juara Lagu ke-34 serta baucer CJ Wow Shop bernilai RM3,000. Naik juara akan menerima wang tunai RM35,000, trofi Anugerah Juara Lagu ke-34 serta baucer CJ Wow Shop bernilai RM5,000. Juara akan menerima wang tunai RM50,000, trofi Anugerah Juara Lagu ke-34 serta baucer CJ Wow Shop bernilai RM10,000. Wah, wah, wah. RM50,000. Meriah sungguh hadiah Anugerah Juara Lagu, Adinda. Ini kenapa tiba-tiba berkanda dinda ini? Ya, sama dengan persembahan kita. Play along, play along. Oh, okey, play along. Wahai Adinda. Pokok diam. Okey, pokok. Nak start ni, nak start ni. Kanda-kanda, kalau dinda jadi bulan, kanda jadi apa? Mestilah kanda jadi bintangnya. Klisyenya jawapan. Okey, kalau dinda jadi bunga? Mestilah kanda jadi kumbangnya. Klisye lah, klisye. Apa yang tak klisye tanya, cuba tanya. Oh, okey, kanda, kalau dinda jadi bunga, kanda jadi apa? Kalau dinda jadi bunga, kanda jadi bajanya. Kenapa baja, kanda? Supaya dinda segar bugar, dinda. Oh, baguslah kalau begitu. Maaf ya, kanda. Saya pilih kanda yang ini. Kau ni. Ni dah bau nasi minyak dah ni. Bau nasi minyak. Kau ni tiba-tiba je. Kita orang baru bercinta belum kahwin lagi lah. Habis korang memang plan nak nasi minyak? Tak, kau jangan. Aku memang pantang keturunan Syarifah-Syarifah ni. Syarifah Nur Azian ada sana. Jangan nanti Syarifah Nur Mariam pula jadi nombor dua. Kau memang suka Syarifah je? Tak boleh lah. Aku macam Syarifah Magnet. Oh, Syarifah Magnet. So, I kena tukarlah nama I. Syarifah Yahya. Wow. Aku dengan Syarifah Yahya tu diri sebelah sama je. Sama. Memang sebiji. Memang tak ada nampak beza macam ni. Okey. Tadi kata bau apa nasi minyak? Nasi minyak. Memang bau nasi minyak sebab kita nak bawa kenduri kahwin ke atas pentas AJL 34. Ayuh kita ke finalis yang pertama. Lagu ciptaan sepenuhnya. Vokalis kumpulan ini sendiri, Ali Sariah. Terimalah dinda nyanyian Gugiran Masdo.
Persembahan pembukaan yang cukup memukau dari finalis kita yang pertama, Kukiran Masdo. Ya, pamit on sikit. Dan kalau anda rasakan persembahan tadi mampu memiliki persembahan terbaik, jangan lupa tugas anda 50% undian di tangan anda untuk mengundi Kukiran Masdo di www.extra.com.my/AJL34. Tapi kena undi selepas
lepas 12 persembahan selesai membuat persembahan pada malam ini. Meriah Dinda, meriah dan lebih 60 orang dibawa naik ke atas pentas tu untuk memeriahkan persembahan beliau. 60 orang ni awal nak bagi tahulah. Selalunya dekat majlis kahwin ni kan. Majlis kahwin ni adalah tempat orang bertemu jodoh. Kak Lina Pompom, dia jumpa suami dia, Papa Awan Nano dekat majlis kahwin lah. Tapi sebenarnya bukan majlis kahwin, dia cukup dapur. Majlis lah juga tu. Asalkan majlis lah. Sherry sepatutnya naik atas tu tadi, mana tahu boleh bertemu jodoh. Ya, ada tadi kita nampak yang abu kepuk-kepuk kat atas main trompet. Ada-ada je Sherry ni, tapi tak apa Sherry. Orang nak kahwin ni, dia kena pakai banyak duit. Jadi kepada semua yang berada di Asia Arena ni, Granada juga yang penonton di rumah, jangan lupa untuk download aplikasi Settle. Anda boleh undi untuk kategori Anugerah Peminat Settle. Ada Anugerah Peminat Settle. Kalau anda undi tu, anda menang, anda akan dapat e-credit wallet bernilai RM1,000 untuk 100 orang. Settle. Awal kalau RM1,000 boleh buat wang hantaran dekat majlis kahwin ni. Dan lagi satu. Ya. Kalau lah I kahwin nanti, I nak beliau ini menyanyi di majlis perkahwinan I. Calon belum ada, dah ada calon penyanyi lah. Yelah, dah bagus. Awal nanti jadi pengacara. Boleh. Settle. Okey, nak tahu tak siapa? Siapa? Ini dia. Dia ni kan pernah menang persembahan terbaik AJL 1988 dulu. 88 dulu. Dengan lagu Kau Kunci Cinta Aku dalam hatimu. Ingat. Yang ada tu love tu. Yes. Sukarnya untukku ram. Kamela. Aduh, cantiknya Kamela. Hari ini baju warna hijau. Ya, warna favorite saya. Kamela, tadi Sherry kata 1988 menang Kau Kunci Cintaku dalam Hatimu. Sekarang ni tahun 2020, Kamela. Kamela masih berada di Anugerah Juara Lagu ni. Tepuk sikit. Tepuk. Amin. Alhamdulillah, yang penting bagi saya bersyukur kepada Allah. Dan saya masih ada kat sini, masih dapat mimpi kemudian saya. Alhamdulillah. Kita nak tanya dekat Sherry. Bezalah dalam tahun 88-89 tu dengan 2020 ni. Apa beza AJL ni? Beza daripada segi kemeriahan, saya rasa meriah. Sama meriah. Sama. Juga amat meriah. Dan bagi kita yang bertanding ni, tentulah debaran dia sangat berdebar-debar terasa. Betul. Walaupun kita bertanding secara sihat, betul tak? Okey, Kak Melah. Tapi nak tahu juga, Kak Melah. Tahun itu Kak Melah berlawan dengan Francisca Peter. Lepas tu ada JJ, Rohana Jalil. Bayangkan diorang yang saya pernah tengok masa sekolah. Macam Abang JJ yang saya kagumi. Macam siapa lagi? Francisca Peter. So, semua yang hebat-hebat. Tapi diorang tak ada baju ada love tu. Itulah sebab saya punya love tu tak menyala. Sebab tu kat belakang saya kena suruh buka. Dah tak nyala. Buka apa sebenarnya? Takutlah Kak Melah. Buka apa tu? Buka bateri. Lampu. Sebenarnya menyalakan dia. Okey, sebenarnya memang tak menyala kan malam tu? Tak adalah. Sebenarnya bila dekat belakang stage tu, dah setiap orang suruh, cuba buka. Dah sampai dekat berpuluh. Bateri habis. Rupanya Al-Kisahnya. Siapa yang suruh buka tu? Sabotaj. Itu sabotaj tau. Dia suruh buka. Bateri habis. Bateri itu pula tak sempat nak jemur kat panas matahari. Kabel putus. Kabel putus pula. Macam-macam jadi. Lepas tu Sherry. Pada tahun 1989 mengulangi kejayaannya dengan lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Nyanyi sikit lah, macam mana? Aku serak ni. Tapi tak apalah, cubalah. Cintaku hanyut di lautan sepi. Tahu. Sampai habis kau nak nyanyi. Mak aku dulu pakai keset tu dengan lagu tu. Betul lah tu. Kak Melah. Lagu tu memang orang kata berhantu lah. Alhamdulillah, lagu berhantu. Sebenarnya itu rezeki, saya rasa. Setiap orang mendapat lagu yang baik dan bila diterima peminat itu adalah rezeki. Menang juga kita, kan? Kita menyampaikan yang terbaik dan berikan yang terbaik, insyaAllah. Tapi Kak Melah, tahun 1988 tu kan, mana dapat inspired baju love-love tu sebenarnya? Inspired itu daripada Norman Orel. Kalaulah zaman tu ada Twitter, ada IG, semua dah viral dah baju tu. Viral sebab tak ada bateri. Ya. Viral pula kisah selepas tu, bateri dia tak ada. Okey, Kak Melah. Kita nak dengarlah Kak Melah nyanyi sikit, boleh ke? Apa tu? Untuk peminat-peminat yang merindui suara Ramlah Ram. Nak dengar tak? Tadi saya nyanyi tak sedap. Sedaplah awak nyanyi. Sedap ke dia nyanyi? Sedap. Alhamdulillah. Cara dia tersendiri. Cara tersendiri awak. Okey, jom kita dengarkan nyanyian daripada Ramlah Ram.
Terasa cintamu bila keresahan ingin ku dibelai sepenuh kasih dan sayang. Chorus, 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 chorus. Sukarnya untukku berpisah denganmu. Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Wow. Okey, kepada pendengar kat luar sana. Single terbaru, jangan lupa dengan single terbaru. Aduh, ya Allah. Kak Melah membuatkan kita punya finalis kat belakang tu bergegar-gegar. Nervous. Nervous sebenarnya. Tapi tak apa. Memberi inspirasi kepada penyanyi kita selepas ini. Tak, lupa nak pelawa. Sekarang ni kita ada kugiran Masdo. Yeah. Dah perform kan? Dah perform kan? Selesai. Aku sudah kahwin lagi lah dengan kejap, lagi. Kejap. Jangan. Bahaya. Jangan. Kau baru Ain. Oh, tak boleh. Tak boleh. Selamat pengantin baru. Thank you, Puan Ain. Oh, dah Puan Ain. Puan Ain. Sekejap, siapa yang interview siapa? Macam korang nak interview aku je. Tak. Tapi sebelum tu sambil-sambil lah. Menyambil lah. Silakan. Ayam goreng ada. Nasi lemak ada. Fries ada. Apa lagi? Ais krim pun ada. Macam-macam ada dekat sini. Aku nak tanya korang. Hei. Semuanya perform tadi nervous tak? Telan dulu. Ain. Kalau boleh kau buat lagi tak senonoh lagi. Tak senonoh je, Ain. Nervous tak? Nervous. Nervous tak nervous? Nervous tu biasa lah. Sama je. Sambung. Tu lah nervous benda kan. Tapi alhamdulillah lah. Lancar semuanya lah. So sebenarnya tadi ni secara jujur lah. Ada tak macam, alamak aku tersilap step zapin lah. Apa-apa benda-benda macam tu ada tak? Ada benda-benda kecil tu berlaku juga tadi. Ceritalah, aku suka dengan ada benda-benda ni. Ada satu part lah. Diorang kan bawa tema perkahwinan kan? Tuna kahwin. Dari segi bandnya performance lah. Ada certain-certain yang terkucil-kucil sikit. Tapi overall, kita memang nak enjoy je malam. Yeah, okay. Enjoy. Tapi ni yang part terkucil tu, korang rasa macam nak tolak makan sendiri tak? Ada tak korang makan kau ni kan? Kita maafkan lah. Itu benda-benda tu memang berlaku. Biasa. Alright. Okay. Ni. Dah makan. Okay. Sebab apa dah makan? Energy dah baik sikit. Energy dah baik. Ain, kau memang lapar tak apa. Lahap. Ni, sambil-sambil makan ni, dah makan, dah kenyang kan? Kita sebenarnya ada game lah dengan kugiran Masdo ni. Sebab apa? Ni kita nak beritahu. Semua korang kena bersaing sesama sendiri. Okay. Tonton untuk dapatkan aku. Tak boleh, kau Puan Ain. Kau lupa ke? Ini selalu lupa diri dah. Korang hutan ni. Jangan lupa. Tak biasa. Baru 2 bulan. Kan baru balik Dubai. Jangan kurang. Okay. Siapa yang menang akan dapat voucher McDonald's. RM100. Kita ada vouchernya. Senang. Okay. Kita bagi game ke korang? Okay. Bagi tahu game dia macam mana? Datang. Bagi. Bagi tahu game dia macam mana? Macam mana? Korang nampak ni? Okey, Kak Meli. Okey, kita bawa keluar Keluar kan? Okey. Okey, korang pegang dulu, tunjuk-tunjuk orang. Okey, ambil. Cawan. Oh, jadi kiranya kalau begini, kalau begini. Aku pengadil. Aku tengok. Dia tuan pengadil lah. Kau jangan berat sebelah. Aku percayakan kau. Hadiah kat kau. Okey. Tuan pengadil. Okey. Korang, game ni, okey, yelah, Ain explain lah. Okey, so game ni macam ni. So korang kena masukkan cawan, apa ni panggil? Turunkan cawan. Ni ke atas balik. Kau faham? Faham tak? Dia macam ni, aku tunjuk contoh. Okey, bagi demo sikit. Okey, alright. Okey, kita nak main game ni paling cepat yang mungkin yang boleh. Kalau boleh sekali letak terus menang pun okey. Okey. Ingat peraturan dia kena yang atas ni, yang clear ni naik atas balik. Tak kira lah macam mana kau orang buat sekalipun. Okey, sini sikit. Okey, juri tengok. Okey. Cantik. Ain. Okey, aku kira. Kira. Una, Rana, Munda. Silakan. Alright. Let's go. Cepat. Yang penting. Cakap.
Okey, yang cepat, penting cepat. Yang putih kena ada dekat atas. Yang penting yang putih kena ada dekat atas. Kau ni macam slow. Kena ada dekat atas. Kena ada dekat atas. Janganlah malukan Mas Doh, Mas Doh yang lain. Lambat ada. Okey. Makan, makan. Yes! Kita dah ada pemenangnya. Kita dah ada pemenangnya. Asmawi. 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 Dah pemenangnya. Adalah. Asmawi. Ini vouchernya kita ada. RM100. RM100. Ain, jangan ambil RM10. Kita bagi dia genap RM100. Kau jangan nanti RM90 je dia dapat. Weh, belanja ya, weh. Kau jangan lupa diri. Tak apa. Ni. Tak apa, yang tak menang tak apa. Ni nak bagi tahu. Yang tak menang. Aku bagi lagi nanti. Yang tak menang. Yang tak menang kita tengok AJL sambil makan ni lah. Okey, makan. Jom kita tengok AJL. 34, let's go. Ayo. Sama makan. Kembali bersama Anugerah Juara Lagu 34. Ya, meriahkan Anugerah Juara Lagu sambil menikmati set Family McD, penaja utama McDonald's Malaysia. Dan juga penaja bersama Settle, tak payah lagi beratur dekat stesen. Anda boleh bayar dan aktifkan melalui dalam kereta saja, eksklusif oleh Petronas Settle. Tapi nak bagi tahu ni, Anugerah pilihan peminat Settle tadi, undiannya boleh dijalankan sehingga jam 11 malam sahaja. Lepas 11 malam, kita akan pilih pemenangnya. Okey, dan lagi satu, nak undi, nak live stream internet, kenalah laju pastinya dengan Celcom Expect. Yep. Enjoy semua internet yang anda mahukan dengan Celcom Expect. Dan lagi satu, kalau korang rasa persembahan Aina Abdul, terbaik persembahan tadi. Persembahan Aina Abdul tadi terbaik. What best do you guys think, Aina Nation? Suka tak? Sebab apa tadi dia pakai baju putih. Kain dia sambung sampai ke bawah pentas. Hampir terbang. Dia cocok dada, keluar darah. Tapi nasib baik darah tu keluar kat sini. Kalau darah tu keluar dekat... Awal-awal lah Syari. Tak adalah. Kalau darah tu keluar kat tempat lain, mesti Cik Bawang netizen semua kata, kenapa ni? Yelah, dia memberi simbolik yang tersendiri sebenarnya. Kenapa keluar darah tu? Ada cerita lah. Mestilah ada cerita dia. Dan kalau anda rasa persembahan tadi boleh menang persembahan terbaik, jangan lupa untuk mengundi persembahan Aina Abdul. Mudah saja cara dia. Korang layari www.extra.com.my/AJL34. Tapi undian akan dibuka setelah semua buat persembahan bermain. Tapi kan Aziz Syari, tadi persembahan Aina Abdul tu dapat standing ovation daripada orang-orang yang berdiri. Hebat. Dan kita nak kena pergi ke finalis yang seterusnya lepas ni. Tapi sebelum kita bersama dengan finalisnya, kita bersama dengan penulis lirik lagu ini dulu, isteri kepada vokalis kumpulan ini. Cantik bah bunganya bah. Memanglah bunga tu cantik. Sebab itulah nama dia bunga cantik. Stacy. Apa khabar? Baik, sihat. Kenapa Abah kau berubah? Kenapa Abah? Stacy. Sejak bila pula Stacy ni pandai tulis lirik ni? Selalu kita tengok dekat dalam YouTube channel dia. Cing-cing masak dia gitu. Yelah, dah laki kita komposer boleh tulis lirik. Dah tinggal sama tu pandailah juga kan sikit-sikit. Kenapa bunga cantik tu? Bunga cantik sebab anak kita dua-dua, yang satu bunga, yang satu cantik, jadilah bunga cantik. Okey, Stacy nak tanyalah. Lepas ni suami akan buat persembahan kan? Betul. Nak tanyalah, apa sebenarnya momen, kenangan manis Stacy dengan Hakim sepanjang journey pergi ke AJL ni? Banyaklah. So kita selalu sama-sama kan. Tapi yang bestnya hari ni I datang, I bagi sokongan padu pada dia, itu pemanis. Dan di samping tu makan lah. Makan? Yalah, makan. Kalau kita kat rumah, selalunya time makan tu kita dapat mengeratkan silaturahim, dapat makan sama-sama dengan anak-anak. Macam tu. Tapi kalau tak sempat masak? Tak sempat masak, kita order make delivery. Apa susah? Beli set Family McD. Senang. Okey, nak tanyalah dekat Stacy, antara kegemaran Stacy dengan Hakim sekeluarga dalam set Family McD itu apa? Okey, macam Stacy sendiri, Stacy suka nasi lemak. Nasi lemak. Macam Hakim dia suka ayam goreng, budak-budak biasalah, nuggets and then dengan sundae ice cream. Cakap pasal ayam goreng McD ni aku rasa lapar pula tiba-tiba. Sabar, kita ada kerja lagi. Lepas ni kita makan.
jangan susah. Mac Delivery kan ada. Ha, siapa-siapa yang order pesanan set family malam ni, dia orang akan dapat 6 ketul nugget dengan percuma. Tapi kena letak AJL34 kat kod tu. Wah, jangan lupa pakai kod tu. Kod-kod anda nak belilah, pakai kod tu. Kod AJL34. Kod nak belilah. Okey, itu dia kita nak ucapkan terima kasih kepada Stacy. Dan kita doakan yang terbaik untuk Stacy. Bunga cantik kita. Kan, Stacy kalau gabung dengan Hakim, dia ada nama pena. Dia apa ada hashtag dia? Apa dia? Hashtag kimchi. Kimchi? Lapalah kimchi. Macam-macam kau pun ada kan? Hashtag gabung dengan isteri. Syawal. Oh, ingat raya. Campur lara? Shiba-shiba. Oh, kau lain benar juga. Kenalah kerja yang baru. Mana boleh pakai sama. Lainlah. Alright, tadi kita dah bersama dengan penulis liriknya. Lagu panelis terusnya ini ciptaan Hang Nadim dan juga La. Lirik oleh Bunga Cantik. Ayo kita dengarkan lagu Rampas. Hakim and the Magistrate. Semua badanku berlalu dua, ambil semua.
bertemu. Ada gambar band, ada gambar ni Akim. Oh, ada gambar Akim. And the magistrate. Wow. Simpannya. Buat kenangan, simpan-simpan. Letak kat sini dulu. Oh, masuk. Tak boleh, boleh masuk lah. Tipu lah, tak ada poket pun sebenarnya. Dan kalau korang rasa persembahan itu mampu memenangi persembahan terbaik malam ini. Yes, jangan undi. Lupa. Anda jangan boleh lupa mengundi kat mana, Wak? www.extra.com.my/AJL34. Anda pastikan lagu Akim dan Magistrate itu menang persembahan terbaik kerana 50% nasib mereka untuk mengundul persembahan terbaik terletak di tangan anda. Tapi jangan undi sekarang. Undian cuma akan dibuka apabila semua 12 finalis selesai membuat persembahan. Alright, sekali lagi kita nak ingatkan AJL 34 ini dibawakan bersama rakan penaja kita Celcom Expert. Yeah. Ni nak bagi tahu, kalau anda ni gemarkan muzik, filem fanatik ataupun gamer rabak, pasti confirm lebih heboh dengan pas internet prabaya dari Celcom Expect. Yeah. Murah je lah. 48 GB, RM38 sebulan. Oh, sangat murah lah. Murah. Dan korang boleh layari celcom.com.my/expect. Yeah. Kepada anda yang tengok tadi, awal ambil Sherry nak ke AJL 34 tu, yang dia kata, hey, minyak dah habis. Itu senang je. Sekarang ni nak beli minyak, tak payah beratur-ratur panjang kat stesen. Anda boleh gunakan aplikasi Settle, bayar dekat situ, aktifkan pam mana, lepas tu anda boleh isi minyak terus je. Senang, eksklusif oleh Petronas Settle. Okey, sekarang ni, awal, kita nak bersama dengan seseorang yang bertanggungjawab untuk membuat persembahan pembukaan tadi. Sherry suka buat suara dia, yes, kan? Yes. Kalau I buat, I kena buat gaya dia, soprano. Macam mana? Dato' Syafina, selamat! Yeah. Dato', cantik. You look so pretty today. Not just today lah, not just today. Hari-hari pula. Hari-hari pun kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dato', apa pembukaan, apa persembahan pembukaan, pembukaan yang sangat memukau. Macam mana Dato' gabungkan 17 orang artis-artis vokal yang memukau dengan apa tu, choir lagi kan? Macam mana? Macam mana Dato' buat tu? Okey, sebenarnya idea untuk menggabungkan penyanyi-penyanyi ni, pihak AJL telah menghubungi saya pada 2 tahun lepas. Wow. Sekali tak jadilah tak pula. Jadi. Dan tahun ni bila dia menghubungi pada awal tahun, saya pun apa lagi, okey, on je. Oh. Jadi sebenarnya awal bukan 17 penyanyi, tapi 27 orang penyanyi. 17 orang penyanyi dan 10 orang ahli kuaya kebangsaan Malaysia. Nampak tak ada campuran dekat situ. Itu sebablah bila mereka menyanyi bergabung, keunikan suara masing-masing terselah. Betul. Okey, antara pilihan-pilihan lagu, siapa yang bertanggungjawab untuk memilih lagu pada malam ini? Saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada pihak TV3 kerana memberi saya peluang untuk menggarapkan opening kita pada malam ini. Dan sebenarnya mereka memberi saya free hand untuk buat apa yang saya nak. Wow. Jadi itulah, terima kasihlah sebab percaya. Sebab Dato' Syafina selamat. Ya, kan. Jadi
tadi saya fikirkan, okey, kita punya konsep pada malam ni ialah tema. Tema pada malam ni adalah Color Voices. Jadi kita nak menggabungkan suara-suara yang mantap. Jadi saya fikirkan tentang harmoni, saya fikirkan tentang emosi. Jadi saya fikir konsep yang terbaik adalah untuk menggabungkan lagu-lagu daripada kesemua komposer yang bertanding pada malam ini. Jadi lagu-lagu yang you dengar tu sebenarnya adalah lagu-lagu yang popular daripada komposer-komposer yang bertanding. Betul. 12 lagu dalam masa 7 minit 17 saat. 12 lagu. Ya. Yeah. 7 minit 7 saat. Ya. Yeah. Wow. 7 minit 17 saat. 17 saat. Tepat eh. 7 minit 17 saat. Okey, tapi kita nak tahulah kan sebab Datuk bekerja dengan lagi dah hebat. Penyanyi-penyanyi hebat. Kita ada Adiba Noh, Misha Omar, Hazami. Siapa lagi? Jacqueline Victor. Ramai lagi. Yeah. Lepas tu kita ada budak baby and you kita. Dia orang pun nak belajar juga kan. Macam mana Datuk sing kan dia orang? Alhamdulillah, dia orang semua professional. Datang latihan. Jadi sebenarnya apa yang saya buat ialah saya buat pocket rehearsals. Yang saya dapat bantuan daripada tim saya. Saya ada co-arranger Yusran Yusof dan juga co-choreographer Fairuz Fee untuk bantu saya untuk menggarapkan kesemua persembahan. Jadi kita buat pocket rehearsals. Mula-mula saya buat nyanyiannya dulu. Saya bagi part masing-masing, balik rumah, belajar. Diorang balik rumah belajar tak belajar sebenarnya? Berani tak belajar? Takutlah. Ada yang ponteng kelas tak? Ada. Siapa? Bukan dia ponteng sebab suka-suka. Sebab dia orang ada show. Saya pun faham. Jadi lepas kita dah buat nyanyian tu, barulah kita masuk kepada tarian sikit. Okay, konsep dia memang, konsep dia memang ada nyanyi, ada lakon sikit, ada tarian sikit. So it's a bit fun lah, a bit theatrical. Okay, ramai orang nak tanya lah satu je. Datuk selalu jadi juri, selalu orang kata jadi coach dan sebagainya. Bila nak keluarkan dengan album ataupun lagu baru? Tahun ni insyaAllah. Very soon pada bulan Mac ni insyaAllah saya akan keluarkan single saya yang terbaru. So kita jumpa di Anugerah Juara Lagu 35. InsyaAllah. Amin. Tapi saya buat lagu suka-suka je. Okey, kita dah. Datuk Syafinah, selamat. Kita doakan yang terbaik untuk Datuk Syafinah, selamat. Tapi kita nak pergi ke finalist kita yang seterusnya ini. Lagunya penyanyi asalnya tidak dapat menyanyikan lagu itu hari ini. Tapi beliau telah menghantar seorang yang tengok betul-betul macam Allahyarhamkan Sidra Abdillah. Ya, kan bila kita tengok kita rasa macam hidup di zaman itu kan Awal? Saya rasa macam saya ada di zaman Tan Sri Ramli itu. Alright, ini dia ciptaan daripada Faizal Tahir, Romeo dan juga Mike Chan. Lirik daripada Faizal Tahir, Ja'a dan juga Karim Karam serta Mike Chan. Lagu rakaman ini dia, Fairuz Misran. Sampai kedai nak tom yang pura. Oh my God, tang rambut nak cendol pula. Biar beti nasib kau baik, buat aku baik. Masa baru nak mula dan minta langsir macam nak raya. Agamamu hanya aku yang tahu. Hanya kita berdua kekal sampai tua. Bagai muat di bangsa kita.
bersama. Sudah dihidang, kau masih melaram. Dan tengok buah, kau ajak buah. Ya Allah, masuk kereta baru dia dua. Kau nak balik ini, nasiblah baik, muka kau cantik. Buruan puasa baru nak buah. Dah minta langsir macam nak raya. Dagamanmu hanya aku yang tahu. Hanya kita berdua kekal sampai tua. Hai bagai bulan di bagai bintang, tetapkan bersama. Lagi tolong, tolong hanya kita berdua. Dah berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong hanya kita berdua. Hai lah Cik Zama, kalaulah kau ada di sini. Kekal bahagia sampai tua. Bagai buah di bagai bintang, tetapkan bersama. Oh, 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 hanya kita berdua. Kekal bahagia, walaupun lagi banyak. Aku sayang padanya, walaupun lagi banyak. Ramli dan Saloma 2020. Kan, Sally dan Remy bersatu dalam pentas anugerah juara lagu 34. Kita berikan tepukan untuk Nabila Huda. Dia memang tahu, dia selalu jadi ekstra kat AJM. Tahun lepas pun dia jadi kan? Dua tahun lepas dia jadi ekstra juga untuk Ultimate. Tapi nampak dekat Instagram rehearsal beria, keluar kat ujung. Ujung tu je dia nyanyi. Beria dia nyanyi. Dan kalau anda rasakan persembahan Fairuz Misran tadi, Mr. Ragaman menarik perhatian anda, jangan lupa untuk undi bagi persembahan terbaik. Cara dia mudah saja. Boleh layari www.extra.com.my/AJL34 untuk mengundi. Tapi kena undi sebab lepas semua habis buat persembahan baru boleh undilah. Betul. Balas Syari, sebelum kita beralih ke persembahan yang berikutnya, kami nak membawa anda mengimbau kembali perginya insan seni yang sangat-sangat kita kasihi. Dan tahun 2019 saja, kita banyak kehilangan mereka-mereka yang banyak berjasa di dalam industri seni. Tentunya industri muzik, Syari. Ya, sebenarnya sesungguhnya ajal itu pasti tidak mengenal usia. Ada di antara mereka masih ditagih hasil sentuhan dalam dunia seni ini. Namun apakah daya, kuasa yang maha esa, tiada siapa dapat menghalangnya. Dan kehilangan besar ini tiada galang gantinya, tetapi sumbangan mereka terhadap industri seni hiburan akan kami kenang sampai bila-bila. Salam takziah dari kami warga kerja Media Prima. Moga kita semua beroleh husnul khotimah di penghujung hayat kita nanti. Mari sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah.
Selepas ini, Ernie Zakri dan Bob Yusof. Minyak, anda boleh bayar dan juga aktifkan pam anda dari dalam kereta saja, eksklusif oleh Petronas. Settle. Dan nak undi, nak tengok live streaming internet, kenalah laju pastinya bersama dengan rakan penaja Agile 34, Celcom Expert, enjoy semua internet yang anda mahukan. Dan juga kalau anda rasa persembahan Fairuz Misran tadi, yep, boleh menjadi persembahan terbaik kerana adanya Nabila Huda. Okay. Jangan lupa mengundi mereka hanya di www.extra.com.my/AJL34. Jadi undilah, internet laju sebab pakai Celcom Expert. Okey, tapi ada banyak persembahan terbaik. Betul. Tapi susunan muzik pun terbaik. Betul. Jadi kita nak perkenalkan kepada anda siapa di sebalik muzik yang sedap ni. Sudah tentunya muzik kita diiringi oleh pemuzik profesional yang diiringi oleh Aubrey Suwito Pop Orchestra yang diketuai oleh pengarah muzik terkenal Aubrey Suwito. Ya, semua bangun tu. Ya, tu tim yang sangat heboh. Tanpa mereka tak adalah muzik yang sedap malam ni. Kalau tak ada mereka bukan tak ada muzik yang tak sedap. Sunyi terus, sunyi. Tak ada muzik langsung. Ya, kau bayang, semua nyanyi. Nyanyi slow je, tak ada bunyi. Okey, sebenarnya kita nak bersama dengan salah seorang komposer untuk lagu yang seterusnya ni. Siapa? Tahu tak siapa? Siapa? Kau sama. Ini ke yang komposer yang ada tiga nama orang yang sama tu? Bukan. Ini orang lain. Ini kawan dia lagi seorang. Yang ada tiga nama tu apa? Ikon Fatana, Ejen Ali. Bukan Ejen Ali. Aden Ali. Uh-huh. Dan juga Blaine Bakri. Bukan dia? Bukan. Yang ni dia ada dua nama. Kenapa yang tu ada tiga nama? Yang ni dua je. Ya, dua nama. Ini nama dia Syamel dan kadang-kadang orang panggil dia Ernie. Tapi tak lama lagi dia jadi Sherny. Alright, jadi kita bersama dengan the one and only Syamel. Syamel, kalau selama ni awak beraksi di pentas AJL, tapi sekarang ni awak hantar wakil pula. Dia rasa janggal sikitlah sebab saya berada di bawah daripada mula sampai habis. Saya just hari ini datang to enjoy the show dan all the best to Ernie kalau dia dengar. Dia ada tu. Tapi kan kalau kita tengok AJL 32, Syamel menang vokal terbaik. Yep. AJL 33 bertanding nyanyi lagu Kau Pun Sama. Tahun ni duduk kat bawah, apa beza dia, Mel? Beza dia? Yelah, dia dapat tengok orang bawah. Apa tengok orang perform? Beza dia kaki saya tak lengoh, saya duduk je tahun ni. Ya. Yeah. Beza dia itu je? Beza dia sebab sebelum-sebelum ni pun lagu yang saya pertandingkan, saya juga yang kompos lagunya itu. Mm-hmm. Dan kelainan tahun ini adalah ini pertama kali saya membuat lagu untuk penyanyi lain. Dan kali pertama saya mempertaruhkan lagu dan dinyanyikan oleh Ernie Zakri sebenarnya. Ini first time. Okey, kalau macam tu kan, awak pandang kamera, saya nak awak bayangkan kamera tu adalah Ernie Zakri. Dan berikan kata-kata semangat untuk beliau. Yang paling sweet, man. Paling sweet sekali. Okay. I nak yang romantik-romantik. Bang Mel nak beraksi. Bagi background music. Bagi background music. Ding, ting, ting, ting. Ding, ting, ting, ting. Eh, kau jangan kacau lah. Lagu kau tu buat dia gelap. Kenapa lagu kau lagu sedih lagu sangat? Okay, lagu buat romantik, sendiri. Romantik. Romantik sikit lah. Kepada Ernie Zakri, all the best to you. Dan semoga apa yang awak rancangkan akan berjalan dengan lancar. Tak, saya ikut muzik. Tak jauh tu, dia sengih tengok kau tu, nampak? Ernie! Jangan kacau lah, orang tu tengah fokus. Okey, tapi nampak happy kan Syamel bila bagi wish yang sweet dekat Ernie Zakri. Betul. Kan? Okey, Syamel. Betul ke dakwaan netizen? Ada dakwaan ke? Kan, ramai-ramai yang mengatakan. Okey, tapi tak apa. Biar Ernie yang bersuara. Syamel tak yang bersuara. Okay. Kita nak dengarkan panelis yang seterusnya ni. Ciptaan sepenuhnya oleh Syamel, Omar K, Blaine Bakri dan John Jiva Singham. Ayo kita dengarkan. Ku bersuara, Ernie Zakri!
pelajar pusat seorang wanita di tingkap berdasarkan rakaman kamera lintar tertutup CCTV oleh jurannya di pelajaran termasuk pelajaran biar ku tulis semua Oh.
dengar persembahan ni. Berpeluh meremang bulu roma mendengar nyanyian daripada Ernie Zakri tadi. Dan kalau anda rasakan persembahan tadi, nampak tak baju dia bertukar? Ya, Pak. Dia tarik sap tukar. Sekejap je dia buat benda tu. Ha, dia buat sekejap je dan anda rasakan persembahan Ernie Zakri tadi bakal boleh dapat persembahan terbaik. Jangan lupa untuk teruskan mengundi. Tapi ingat, undi hanya boleh dibuka selepas 12 peserta membuat persembahan pada malam ini. Cara dia mudah saja. Boleh layari www.extra.com.my/AJL34. Yes, dan ada satu berita gembira untuk anda semua yang berada di sini yang dari tadi dok tweet #AJL34. Sekarang ini #AJL34 trending worldwide. Wow. Wow. Aziz, worldwide. Worldwide. Baru dapat dengar kat telinga ni. Oh, baru dapat. Memang kita kena meriahkan anugerah juara lagu dengan set Family MACD. Mm-hmm. Istimewa untuk malam ini saja. Mm-hmm. Anda pesan apa-apa menu kegemaran anda melalui Mac Delivery dari pukul 6 petang sampai 12 tengah malam. Mm-hmm. Malam je gini, dah dekat dah ni. Anda boleh dapatkan 6 ketul McNuggets secara percuma. Ha, jadi apa anda tunggu lagi? Pesan sekarang, okay? Make delivery. Okay, Haziq. Saya nak bagi hati saya dekat salah seorang komposer yang ada pada malam ini. Tapi kalau bagi hati tak boleh bagi macam itu je. Habis kena bagi macam dia mana? Ada step. Tengok. Macam mana nak tengok step ni kalau tuan punya badan tak ada kat sini? Oh, jadi kita kena panggil dia lah. Yes. Kita bersama dengan Helu Saini dan Ezra Kong. Mari kemari. Mari kemari. Mari-mari. Kesini, kesini. Ini gitu. Inilah dia. Dua tahun berturut-turut menjadi juara lagu, guys. Bagi tepukan yang gemuruh untuk mereka berdua. Wow. Okey, Hel. Kita nak tanyalah. Apa sebenarnya formula yang korang gunakan? Sampai boleh menang AJL dua kali berturut-turut. Kalau buat je, mesti kena ada Ezra Kong. Hel, Husain ni Ezra Kong. Korang ni rapat dia? Korang rapat kan? Memanglah rapat. Korang kena ada chemistry tu. Chemistry tu. Jadi adakah memang gabungan Hale Husaini dan Ezra Kong saja yang boleh ada chemistry? Hale tak boleh nak bergabung dengan orang lain dah? Tak ada. Bagi saya, kita orang tak ada sekatan untuk bekerja dengan siapa pun. So, kita orang ada macam Ezra sendiri atau saya, kami ada saja bekerjasama dengan writer-writer lain dan juga orang-orang lain yang ingin bekerjasama dengan kami. Yeah. Oh, itu dia. Ceritanya. Tapi lepas ni korang rasa macam nak buat tak lagu untuk kita orang dua? Ada berduet ke? Macam mana cara lagu kita orang? Agak-agak je gentak apa? Ezra Kong, agak-agak je gentak apa sesuai dengan Sherry untuk Aziz ni? Aku rasa ballad kan. Ballad? Ha? Ballad? Macam mana aku nak nyanyi lagu ballad lah? Oh, kau kena try lah, lagu ballad dia haram. Haram eh? Ha. Okay, kau try. Try. You nak start dulu ke macam mana? Ha? You nak start dulu ke macam mana? Kita dengar dulu kita nyanyi. Lepas tu fikirkanlah okey ke tidak. Okay, ready eh? One, two. Nak ambil yang mana? Okay, satu, okay. Dua, tiga. Oh, biar rasa ini tersimpan hanya untuk aku. Kamu saja tahu. Oh. Okey tak? Dia siap sendawa lah. Ha. Tak apa, yang belakang tu boleh auto-tune. Oh, auto-tune. Boleh lah nak jadi penyanyi boleh auto-tune lah. Anytime. Tahun depan kau masuk AJL 35, Sherry. Ha, 35 lah. Kau menyanyi tahun depan. Ha. Okey, tapi kan untuk AJL 34 kali ini, lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi lain. Dan kita tahu penyanyi asal lagu ini adalah penyanyi nombor satu negara iaitu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hebatlah korang. Macam mana korang boleh dapat Tok T untuk nyanyikan lagu ni sebenarnya? Okey, sebenarnya ianya bermula dengan nasib apabila kami mencuba untuk memberi demo lagu kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan alhamdulillah pihak mereka menerima lagu itu selepas sekali saja mendengar. Sekali dengar tu kau ambil eh. Ezra tak ada nak cakap apa-apa. Cukuplah. Dia dari tadi menilai nyanyian kita. Dia letak mic kat bawah. Dia macam nak cakap tapi dia macam tak sampai hatilah. Yes. Sebab dia tak sabar sebenarnya, Sherry. Nak tengok persembahan kita yang keenam untuk malam ini. Yeah. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh mereka sendiri. Helu Saini dan juga Ezra Kong. Yeah, dengan lagu Antara Pemana, terimalah Bob Yusof. Cara minda gendangan hati, jiwa dan raga yang melengkapi, bagaikan
hangat mentari, cinta yang sejati. Jauh di mata, dekat di hati. Jika dirindu, jangan curangi. Kemana, kemana kan terbawa pergi. Terduga diuji. Oh, bila tersedar semuanya, sumpah dan ilusi. Andai bintang kan tak lagi berseri, janji kasih yang takkan terhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta, kena ku pasti kau tiada pengganti. Sedangkan lidah tergigit jua, ini kan pula cinta manusia. Melayang, melayang di bawah pawana, iringi cintamu. Oh, bila tersedar semuanya, sumpah dan ilusi. Andai bintang kan tak lagi bersama, aku speechless tengok kau perform ini. Terima kasih. Ini kau power gila. Okey, macam mana feeling kau sekarang? Dah lega ke? Macam mana ke? Lega. Rasa nak cabut kepak-kepak ni semua ni. Weh, kau tak tahu. Kau tanyalah diorang ni semua. Aku macam ni kat belakang tengok kau. Jangan tersasul. Jangan terkucil. Jangan terkucil. Doa kau dimakbulkanlah tadi. Alhamdulillah. Oh, Ernie. Aku so proud dengan kau. Kalau kau nak tahu kan, kita sebenarnya student sama-sama tau. Yes. Kita sama universiti. Okay, guys. Yes. Okay, Ernie, first, baju kau ni, boleh tak kau pusing sikit? Okay, cuba pusing lah. Baju kau.
Oh, jatuh. Tendang. Tendang dia. Itu nama dia Rama-Rama. Rama-Rama. Butterfly. 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 Yeah. Semua macam buat rancangan sendiri. Yes. Ya. Okay, siapa buat baju kau, make up kau semua dari siapa? Okay, baju saya of course daripada Amaze. Rambut saya daripada Yusof Ruzaimi dan juga make up saya daripada Sahih Sabri. Oh, tapi itulah kau selalu pakai daripada Amaze kan? Yes, okay, betul. Kalau kau perform ke apa memang Amaze. Yes, Amaze number one. Okey, tapi kita di sini sebenarnya, Rani, kita dah penatlah stres-stres kat luar penat tadi kan. Penat. Kau masuk sini kau rasa lega kan? Eh, lega gila. So sekarang ni I ada game for you to play with me, Rani. Main game juga. Main game lagi, aku suka simple. Okey. Disebabkan semua orang bila aku tanya, aku rasa Ernie boleh dapat vokal terbaik. Aku rasa Ernie boleh dapat vokal terbaik. Aminkan lagi. Okey, aku nak ujilah vokal engkau sehebat mana sebab engkau pun cikgu kan? Cikgu vokal. Okey, aku cubalah. Kau boleh tekanan betul ni. Okey. Kita nak dengar awak nyanyi macam Dayan of Izzah. Nyanyi maksudnya tiru ke apa? Tiru. Okay, sikit go. Betul-betul feel eh? Okey, aku cuba eh. Okey. Radio nombara menyala dan membelai jiwa. Wow! Extra! Power extra lah, bro. Keluar dia aku. Power lah kau. Okey, next. Ning by Zura. Oh, Ning by Zura eh? Yes. Ada sudut, memori luka abadi. Tak keluar tadi. Haus. Nyanyi. Kau jangan langsung nyanyi. Okey, seterusnya. Ziana Zen. Kening sekali. Kening aku tak boleh, tapi aku cuba nyanyilah. Okey. Macam mana? Sudah puas ku menghimpun doa agar kau berubah. Mulut tu sama. Mulut lah, suara tak boleh lawan. Patutlah. Semua orang kata Annie boleh menang vokal. Kau tengok dia boleh tiru suara sesiapa. Eh, aku boleh tiru suara Britney Spears. Try, wey. Bella, how was the bell? Sama, gila. Aku tahu, aku boleh ganti kau juga. Tak boleh. Dah penat lah. Okay, Annie, aku nak tanya kau. Kau sekarang guna data apa? Kau tanya banyak kali, Selcom Expex, ha? Selcom Expex. Okey, apa yang bestnya pasal Selcom Expex? Okey, sebab kerja Ernie sebagai guru vokal dan juga Ernie banyak suka buat research sebenarnya pasal music. So, of course kita banyak guna data, so that's why bila pakai Selcom Expex, dia punya gig tu 48 gig tapi kau bayar RM38 sahaja. Murah kan? 48 gig? Ya. Yeah. Murah tu, senang. Murah, yes. Ha, lepas tu kan, bestnya sebenarnya memang hidup sebenarnya tanpa had dengan pas internet prabayar daripada Selcom Expect. Apalagi jadi korang kena langgan sekarang melalui aplikasi Selcom Live atau dial *118#. Hash. Macam tu kan sebenarnya? Hash. Betul. Okey. Lepas tu kita nak sambung balik lah. Aku nak kau nyanyi macam ni. Okey. Boleh? Okey, aku nak kau nyanyi macam Dato' M. Nasir. Weh. Laki lah pula. Aku boleh menari. Tanya sama itu. Macam dengan butterfly kau. Tak apalah, kau simpanlah bakat kau tu. Nyanyi lagu Dato' M. Nasir tu. Kita simpan. Okey, sekarang ni kita nak tengok performance lah. Performance siapa yang kau nak tunggu? Aku Naim Dania, Naim Dania. Okey, Naim Dania. Nanti kita tengok, okey? Sepanjang Naim Dania. Okey, dah bye. Jaki kita tengok Naim Dania. Aku suka dia elok kan? Elok. Bye. Aku terbang. Naim Dania. Syari dan Haziq dalam Anugerah Juara Lagu 34. Ya, meriahkan Anugerah Juara Lagu sambil menikmati set Family McD, penaja utama McDonald's Malaysia. Dan juga penaja bersama Settle, ingat tak payah beratur lagi dekat stesen. Anda boleh bayar dan juga aktifkan pump melalui handphone sahaja di dalam kereta dengan aplikasi Settle. Dibawakan eksklusif oleh Petronas Settle. Ya, nak undi, nak live streaming internet, kenalah laju. Pastinya dengan Selcom Expect. Enjoy semua internet yang anda mahukan dengan Selcom Expect. Dan lagi satu, jangan lupa, kita nak ingatkan sekali lagi, persembahan tadi ada Dato' Sri Siti Nurhaliza, guys. Dan sekian lama tak muncul ni Anugerah Juara Lagu muncul kembali 2020. Yes. Okey.
Dan kalau jangan undi, lupa, untuk kena undi untuk persembahan terbaik. Cara dia mudah saja. Layari www.extra.com.my/AJL34. Yes, dan AJL34 dah 30 tahun, 33 tahun. Selama 33 tahun ni, Petas AJL telah pun menjadi platform yang berprestij di mana telah pun melahirkan ramai legenda muzik tanah air. Sejak tahun 1986, kita telah disajikan dengan muzik terbaik yang dinobatkan sebagai juara. Dan di sebalik anugerah yang telah pun diberi, kami dapati bahawa rahsia kejayaan mereka berpunca dari sokongan dan kasih sayang keluarga yang tidak berbelah bagi. Keluarga memainkan peranan yang begitu penting demi menjadikan mereka seorang legenda. Resipi itu masih kekal sehingga ke hari ini. Yep. Alright, dan malam ini, McDonald's membawakan secara khas penampilan penyanyi juga sebuah band ikonik ke pentas AJL 34. McDonald's juga meraihkan tonggak utama yang menjadi tulang belakang mereka, iaitu keluarga. Aku pastikan kau bersamaku selalu, kau di dalam bersama. Kita makan dulu lah ya. Ya, lapar. Ya. Tak sangka mak mertua saya datang bawa set Family McD untuk kita orang semua. Sibuk macam mana sekalipun, waktu makan bersama family adalah waktu yang paling saya nantikan. Ia waktu untuk kita berkongsi cerita dan pada masa yang sama ia boleh mengeratkan lagi silaturahim antara kita orang semua. Dan mereka inilah merupakan penguat dan semangat saya di sebalik siapa saya hari ini. Dan sebagai anak sendiri, Dato' Bangun itu merupakan satu cabaran, tapi yang menjadi penguat semangat saya adalah family. Makan dulu. Itulah dia, keluarga menjadi pengerat mereka. Betul tu Haziq. Jom kita ke finalis kita yang seterusnya, yes. Haziq. Ciptaan sepenuhnya daripada Tam dengan lagu Peneman. Ini dia, Hazama The Pelipur Lara. Thank you.
bersamaku selalu, kau di dalam pelukan di setiap malam. Wow, hebat persembahan Azama The Pelipur Lara. Bagi tepukan sekali lagi, guys. Haziq, sebenarnya ramai yang tertanya-tanya apakah simbolik keyboard, bass dan juga gitar yang berada dalam persembahan Azama The Pelipur Lara. Ini kerana mereka memperingati perginya tiga sahabat seni tanah air yang mereka memang rapat. Iaitu Allahyarham Aji, Kelly dan juga Lord Yu. Ya, jadi ini adalah seperti memperingati mereka dan mereka membawa alatan muzik yang pernah digunakan oleh mereka. Dan Hazama ni sendiri bukan calon-calon orang, Sherry. Dia boleh menyanyi. Betul. Boleh melawak. Itu betul. Boleh berlakon. Itu paling betul juga. Sebab apa? Baru-baru ini Hazama telah membintangi filem terbaru arahan Mamat Khalid. Yes. Siapa akan keluar kat bawah kamu tak lama lagi? Rock 4, Rockers Never Die. Itu tajuk dia. Jadi kepada anda yang belum tengok lagi trailer Rock 4 yang bakal ditayangkan di pawagam pada 20 Februari, Rockers Never Die ini, jom kita saksikan. Nama saya Dio. Cerita saya lagi dahsyat daripada cerita Zack, Amy Mat Pia, Jijo, maupun Freddie Mercury. Abang Dio! Abang Dio! Abang Dio dah bangun! Okay, abang belum kenal budak-budak band saya kan? Ni Omar. Yang ni Acap, keyboardist. Itu drummer. Seri yang ada. Abang akan pastikan akan menjadi sebuah band yang digeruni. Boleh ke abang jadi manager kau mah? Skill apa pula kali ni? Kalau boleh saya nak skill Steve Vai pula. Lain dah muzik zaman sekarang ni. Dulu dia tu. Kenapa tak dikekalkan saja nama Rimba Bara tu? Rimba Bara 2. Kau tak tahu Rimba Bara accident dulu pun kau yang hide kan? Hebat cerita Rock 4, Rockers Never Die. Takutlah tengok tadi macam ada hantu-hantu je. Macam mana Cik Man boleh hidup kembali? Itu semua anda kena tengok 20 Februari ini. Rock 4, Rockers Never Die. Wow. Orang nak menjerit-jerit ni, Sherry. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan kepada anda untuk persembahan Azama The Pelipur Lara tadi. Kalau anda suka dengan persembahan tersebut, jangan lupa undi untuk persembahan terbaik. 50% markahnya datang dari anda. Anda boleh undi di www.extra.com.my/LJL34. Anda boleh undi lepas settle semua 12 persembahan. Okey, sekarang ni nak bagi tahu Haziq ya. LJL34 ini dibawakan penaja bersama Selcom Expert. Haziq minat muzik tak? Minat. Suka tengok filem tak? Suka. Suka main game tak? Suka. Confirm lebih heboh dengan pas internet Prabaya Selcom Expert. Murah je, Aziz. Murah apa? RM48 hanya RM38 sebulan. Best lah. Murah kan?
Lepas tu kalau Haziq rasa macam apa lagi ya? Apa lagi? Ha, boleh layari salcom.com.my/expat. Yes. Untuk finalis kita yang seterusnya ini, Sherin. Ya. Yeah. Orang semua dah menjerit dekat sini. Tengok apa yang dah dibawa di atas pentas ni. Kenapa diorang menjerit sebenarnya? Sebab sumpah Sherin tak tahu. Kenapa sampai sumpah ni, Sherin? Yelah, sebab Sherin tak tahu kenapa diorang menjerit. Ya, sebab sumpah dia akan pergi ke tempat lain, ke planet lain. Oh, dia akan membawa kita mengembara ke planet lain? Sebab dia sendiri pun mengembara, pengembaraan dia memang sangat panjang. Mm-hmm. Dia start berlakon dari umur kecil lagi, masa kanak-kanak lagi dah start berlakon. Bila dah meningkat remaja ni, dia start menyanyi, dia buat cover lagu pakai apa ni? Tuk-tuk-tuk, apa nama dia? Tuk-tuk-tuk tu tahu dekat Thailand je naik tuk-tuk. Bukan yang bunyi tuk-tuk-tuk alat muzik tu. Mana ada alat muzik bunyi tuk-tuk-tuk? Monokrom, monokrom. Bukan monokrom. Okay. Monotonous. Bukan. Tak tahulah apa benda itulah dia. Itulah dia bunyi tuk-tuk-tuk tu. Anda kena tengok dekat IG penyanyi ni sendiri. Sebab penyanyi ni lepas dah cover-cover lagu semua tu, dia start buat lagu sendiri. Maksudnya dia ada bakatlah untuk menulis lagu. Hebatlah budak ni. Sangat hebat. Tak sangkalah daripada seorang pelakon lepas tu boleh buat cover YouTube hanya guna tuk 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 metronom. Metronom monokrom pula. Monokrom tu lain. Monotonous tu lagi lain. Lagi lain. Daripada gunakan tuk 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 tu boleh buat lagu. Yo, terus pergi ke pentas AJL 34 buat lagu dan sekarang ni music video lagu ni dah lebih 21 juta views dekat YouTube. Wow, Haziq. 21 juta. Maksudnya kalau 1 juta berapa ringgit Malaysia dia dapat? Kita tak kira. Sebab kita punya views pun kalau kat YouTube pun baru 3-4 views. Iyalah, macam mana nak dapatkan 10,000 view tu? Kena tanya dengan penyanyi ni sendiri. Sumpah dia tahu. Okeylah, jom kita ke finalis kita yang seterusnya ni, Haziq. Ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini sendiri bersama Omar K. Kita persilakan sumpah oleh Naim Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Nadiku tiada lagi berlagu. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkanlahku, jiwaku tulus untukmu. Segala derita ku terima. Oh, jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlaku. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau kau.
selama ini. Tanpamu seluruh nyawa tak bermakna. Assalamualaikum. Selepas ini, persembahan Hafiz Suib dan Aman Ra. Sumpah. Kenapa? Saya cakap sumpah. Bukan cakap pasal sesumpah. Tak. Kenapa? Sedih feel dia masih sampai sekarang. Dia on the way nak naik atas dia ni. Yeah. Still, still. Eh, tapi Ain, jangan-jangan tau sebenarnya. Orang boleh bawa bulan perform atas stage. Oh, ya? Yeah. Oh. Kan dia bring the moon. Yeah, a lot of moon just now. The small, big moon. Bukan-bukan yang besar tu bulan. Oh, yang kecil? Yang kecil tu berbola alinjom. Engkau jangan. Okey, sebenarnya kita nak tunggu Naim ni sebenarnya. Ya, yeah, betul lah. Tapi itulah, aku kena cakap. Okey, kau cakap Naim apa? Naim dari bulan, sebab tu dia lambat. Iyalah, iyalah. Nak tunggu dia sampai tu kan. Sampai. Mungkin makan tahun juga jadi. Makan tahun. Iyalah, nak turun daripada bulan kan makan tahun. Jadi sementara tu Angin, apa kata kalau kita main prediction? Okey, prediction. Tadi kau tanya aku awal-awal kan, siapa yang rasanya akan sekarang menang kan? Aku dah tengok performance ni, aku dah ada list dah. Okey, okay, aku dah ada list lah. Aku rasa nak tukar. Aku ada pilihan dah. Okay. Kalau aku, tapi aku tukar. Okey, kau beritahu dulu. Siapa yang kau rasa akan dapat nombor tiga? Nombor tiga, Dayang Nur Faizah. Tak ada? Tak ada. Salah. Okey, lain-lain. Kau cuba nama lain. Okey, kita cuba nama lain. Okey. Wei. Kenapa? Lelaki bulan tu. Lelaki bulan mana? Naim. Lelaki bulan dah sampai. Naim. Waalaikumsalam, Naim. Naim, boleh salam eh? Okey, yes. boleh salam. Naim. Oh my god, alhamdulillah ni. Ni main ke tengah, main ke tengah. Kita tanya feeling dia. Macam pasangan keluarga bahagia. Okey, Naim. Ya. Kita tanya feeling. Macam mana? Naim rasa sangat-sangat sedih tadi sebenarnya. Eh, kenapa? Dia like sangat-sangat into the zone. So betul-betul feeling eh. Tapi rasa nampak macam susah nak senyum eh. Memang tebal eh sini eh. Oh, dia. Tak ni sebenarnya apa ni? Kita nak sebut pun tak tahu ni. Ha. Dia adalah kita nak realisekan animasi tu dekat dalam video clip Sumpah Lu. Okay. Cantik lah. So dia jadilah kita animation tu bring out to life. Inilah inilah animasi dia. Inilah maksudnya dia. Animasi seorang Naim Daniel. Ya. Yeah. Okey. Diversi kartun kan. Okey. Hari ni FB. Yeah. Sebenarnya kita bukan ada Naim je. Kita ada set family McD. Kita ada set family McD. Ha. Kita ada nugget, kita ada nasi lemak, kita ada ayam goreng, okay, kita ada apple mana? Pie, kita ada air. Naim kita bagi saya nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Okay. Ini nasi lemak untuk Naim. Aku rasa panaskan sama microwave di tengah. Terima kasih. Tapi bukannya Naim je yang kita ada sebenarnya. Macam tadi kan kau cakap kan ada orang yang pegang bola-bola bulan kan? Ya. Itu bola-bola ahli nujum. Jadi siapa ahli nujum kau bawa hari ni? Aku bawa ahli nujum ni yang dia pun ada bola tu. Silakan. Bagi. Ini siapa namanya ni? Aiman. Sini. Aiman. Okey, Aiman dan juga Yana. Okey, Aiman dah berapa lama jadi ahli nujum?
Baru je hari ni. Baru kena air hari ni. Okay. Baru je hari ni. Tak ada. Ini okay. Sebenarnya adalah fans Naim Daniel. Yes. Aiman dan juga Nadia. Diana. Okey, terbalik pula. Sambil-sambil tu boleh makan. Tanya elok tak Naim hari ni? Elok tak nampak? Elok sangat. Elok. Satis-satis kita kan. Tak, dia kalau dah sokong, macam mana pun okey. Jadi kalau nak tahu lagi okey ke tidak, kita sebenarnya ada games ni. Kita nak bagi fans Naim ni hadiah voucher McDonald's RM100. Seorang dapat satu. Tapi kena ada game dululah. Nak kena main dululah kalau nak menang kan. So game dia macam mana? So game dia macam mana? Okey. Kau tanya aku balik, aku tak makan ni. Okey. Bagi tahu game dia macam mana? Diorang kena sambung lirik apa yang Naim Daniel nyanyi. Okey. Okay. Boleh. Naim nyanyi dulu sikit. Okey. Kita ambil giliran dulu lah. Ladies first. Salah pula. Elok sikit. Okey, ladies first. Lepas tu awak sambung. Okay, nanti kalau awak betul, awak dapat voucher RM100 McDonald's. Okey, silakan. Okey. Ku berharap notifikasimu kan muncul. Sambung. Dua minggu. Tak keluar suara. Masih tiada yang berlagu. Dan tiada. Betul. Tiada. Dah tahu boleh nyanyi. Tahu dah. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. Tunjuk sikit bola ahli nujum ni. Bagi nampak. Okey. Senang je. Ni senang je. Andai rembulan tidak lagi mampu percaya, terailah gelapku walau dalam gelita. Hey! Ya, betul. Memang diorang ni memang peminat tegar Naim Daniel. Jadi macam tu kita kena bagi diorang seorang satu voucher RM100 McDonald's. Ada banyak ni, RM10, RM100 nak ambil seorang satu. Alright. Kita nak sambung. Kita nak enjoy show pula. Betul, kita nak tengok lagi. Siapa lagi yang belum perform untuk AJL 34? Let's go. Silakan. Ini best juga. Bye. Semua internet yang anda mahukan dengan Telkom Expect. Kita nak suruh mengundi persembahan siapa tadi? Okey, tadi baru lepas kita tengok persembahan Naim Daniel dengan lagu Sumpah. Anda boleh undi di www.extra.com.my/AJL34 lepas selesai semua 12 persembahan. Saya difahamkan orang kat rumah tengok lagi feel sebab dia ada augmented reality. Ada macam angkasa-angkasa, kita tak nampak bulan, tadi. Bulan. Bulan. Alright. Okay. Dan kita nak ke finalis kita yang seterusnya ini. Yeah. Okay. Lagu ni memang sweet. Dan penulis lirik lagu ini pun sweet orangnya. Sweet. Very sweet. Kalau macam tu kita nak panggil dia sekarang. Yes, kita bersama dengan Dato Aida. Yeah. Oh my god. You look so pretty. Betul lah, sweet hari ini. Dato Aida. Okay, yeah. Macam mana terinspirasinya menulis lagu cinta yang begitu mendayu-dayu bila kita dengar? Tak ada pun mic kita? Dah ada. Okey. Oh, ceritanya panjang. Lirik tersebut saya buat semasa pergi raya. Masa raya? Dekat Switzerland. Dapat idea kat situ, depan tasik. Raya kat Switzerland tau? Ya. Yeah. Puasa kat mana masa tu? Saya dapat idea kat situ lah. Yang part berjalan, berpegangan tangan, takkan ku lepaskan. Yang tu saya nampak dua orang pasangan umur 80 ke 90, Mak Saleh. Tapi berpegangan tangan. So, saya terus, oh my god. Macam tu punya age pun dia masih lagi with love. Ya. So, saya dapat idea tu masukkan berjalan berpegangan tangan tu. Aduh. Itulah lirik yang sweet tu. Alright. Jadi kita akan saksikan persembahannya terus ni, Datuk. Okay. Yes. Lagu ini ciptaan siapa, Syarif? Okey, ciptaan. Of course lah, ditulis oleh Datuk Aida. Hebat tau, tulis satu lagu terus masuk ke pentas AJL 34. Komposernya sebenarnya adalah orang yang sama, Ikhwan Fatanah dan juga Aiden Ali. Ini dia, kisah cinta kita. Hafiz Suhaib. Cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan.
satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Ku pernah rasa kau kan pergi tinggalkan sendiri, dan ku seru dunia berdoa kau kembali pada diriku. Oh, aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau bin Muhammad Suai. Saya menikahkan kamu dengan Norifi Jazril Abdullah dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Saksi sah. Alhamdulillah. Tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, pegang tangan. Takkan kau lepaskan. Oh. Tak ada bunga jatuh kau, mana bunga? Oh, kena ambil sendirilah bunga, jatuhkan. Okey. Itu dia. Mrs. Shah Ali Yahya. Dan Mrs. Azim Husni. Terima kasih. Yes. Dan itu dia tadi persembahan hebat. Yeah. Hafiz Suhaib dengan lagu Kisah Cinta Kita. Sweet tak sweet? Sweet sangat. Yes. Dia ada isi lah perut dia. Menangis istimewa. Hari tu masa video klip duduk dalam kelambu. Dalam apa? Dalam selimut. Dalam selimut. Masa itulah. Oh, masa tu. Astagfirullahalazim. Okey.
Ni kita terus saja. Kita dah orang kata berkenalan atau kita dah tahulah semua 12 lagu yang bertanding pada malam ni. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu dulu bersama dengan Hafiz Suhaib tadi yang bermain piano tu adalah Andy Bajau, seorang producer, komposer, pianis terkenal Indonesia. Bagi tepukan untuk pengiring piano kita tadi. Andy Bajau. Dan anda boleh undi persembahan terbaik di www.extra.com.my/ejl34. Kalau anda suka persembahan Hafiz Suhaib tadi, undi selepas selesai semua 12 persembahan. Okey, 12 persembahan kita dah tahu siapa kan. Banyak promo dah keluar. Tapi siapa antara mereka yang akan menjadi juri anugerah juara lagu 34? Yes, sebab penjurian ni ada beberapa kriteria. Apa yang kriteria telah dia pun ditentukan. Ada macam-macam lah. Yang juri je tahu. Dekat dalam tu dah ada dah semua kriteria dan mereka yang menentukan siapa juara anugerah juara lagu 34. Jadi, ayo kita berkenalan dengan juri profesional anugerah juara lagu 34. Barisan juri profesional anugerah juara lagu ke-34. Edri Hashim, Aznul Haidi, Datuk Mohzani, Datuk Wah Idris, Helen Yap, Sharon Paul, Ultimate, Azmi, Kat Farish dan Ajay sebagai ketua juri. Dan panel juri tadi yang menjururui anugerah juara lagu yang ke-34. Bukan kaleng-kaleng, Sean. Betul. Kalau nak buat keputusan untuk siapa pemenang dia memang pening kepala. Kalau Syuk jadi juri macam mana? Awak ingat saya ada masa untuk pening kepala? Tak ada. Tak ada masa, Sean. Memang saya takkan jadi juri ni, Sean. Assalamualaikum. Siapa yang nak cara job kita lagi ni? Korang berdua ni penyamar kan? Tak ada. Tak nak. Tak nak cara job. Bukan. Excuse me. Kita orang berdua kat sini tak ada nak main cara-cara job. Tak macam orang tu tiba-tiba muncul balik kat melodi. Hey. Dia ni, aku baru tahu dia caras jauh rupanya. Kalau tak takkan boleh muncul balik kat melodi. Astaghfirullahalazim, ya Allah. So guys. Apa? Saya dan Sean Lee sebenarnya nak beritahu kepada anda semua. I can see your voice Malaysia. Musim baru akan bermula. Yes guys, kalau korang tak tahu I can see your voice tu, you tahu tak I can see your voice apa? Tahu. Macam mana dia punya tembak tu? Ni. I can see your voice Malaysia. I can see your voice Malaysia ni adalah rancangan Music Mystery di mana artis jemputan kita akan datang dan teka dan cari penyanyi misteri yang bersuara sumbang. Dia penyamar ke atau penyanyi macam tu? Ya, yeah, betul. Maknanya dia ada penyiasat lah. Betul. Dua-dua pernah jadi penyiasat kan? Ya, pernah. Rating yang paling tinggi tu kita orang lah. Yalah. Okey, awal Aziz. Penyiasat tetap, kita tetap maintain. Okay. Kita ada Jian Musa. Kita ada Mak Adam. Cuma kali ni kita tambah seorang orang yang baru. Dan yang paling best beliau ialah Yusri Abdul Halim. Kiranya Yusri caras job. Tak ada. Kita tak main caras job. Yang caras pasal orang ni. Relax bro, relax. Okay guys, korang kat rumah kena tengok episod pertama sebab memang havoc. Memang nice gila. Artis jemputan kita ada Shamvisa. Dalam gerimis. Adik panel jemputan kita pula, kita ada seorang perempuan yang cantik-cantik, Mira Filza. Hai Mira. Mira Filza pun bersama dengan kita hari ini di Ejal 34. Betul, Mira Filza. Hai Mira. Kalau korang nak tengok Mira Filza lip-sync kan, comel-comel kan, korang kena tengok episod pertama I Can See Your Voice Malaysia. Aku rasa rating tu boleh potong rating awal. Betul. Yes. So korang jangan lupa 16 Februari. Setiap hari jam 9 malam di TV3. Dan minta maaf saya kena tambah sikit. Apa lagi? Selepas tengok I Can See Your Voice, tolong jangan tutup TV. Kenapa? Sambung terus sebab akan ada Senang TV. Senang TV. Awak lagi? Dia lagi. Saya lagi dan juga Jian Musa. Back to back, running with my clique. Kau nampak dia tanya kenapa? Ya. Yeah. Kau tahu kenapa awal tanya? Kenapa? Dia nak cara satu. Nak cara. Dia nak cara jam juga. Sama producer dia. Producer sama producer? Minta maaf. Baik. Okay. Kalau macam tu, kita minta producer bangun. Aku saja sebut bangun. Sebab lagu selepas ini adalah satu-satunya lagu hip-hop dan juga rappers yang akan perform di AJL 34. Siapa budak flat bangun? Siapa budak flat bangun?
Okey, ciptaan sepenuhnya oleh Navigator, lirik oleh Amanra. Ayo kita dengarkan penyanyi ini bangun oleh Amanra. Okey. He's a one, he's a two, he's a one, two, three, come on! Dunia masih mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku merata. Akal jernih dan jiwa gentar benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup mengadu susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Sehari lagi untuk aku coba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Jatuh satu kali, aku bangun tiga kali. Budak flex, bangun. 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 Izinkan aku memperkenalkan diri. Barangkali budak flare yang mungkin jadi tantri. Hati bukan merah bari tapi merah rari. Hancur masih sama kaya sebelum mati. Sejumlah akan datang dari masuk antar bila. Tapi aku nak pindah keluar dari flag ke villa. Kata aku gila, I don't give a damn macam villa. Aku hanya kerjakan goal aku macam FIFA. Dulu lepak bawa blok, sekarang lepak rooftop. Sampai peminat sendiri kata wang terlalu stop. Pasal aku tunggu lebih setahun untuk lu drop. Macam tercakap bro, betul nak tengok lu top. Menang beraturan saya kenal aku pasti. Tahu nama aku naik macam SSD. Aku berantah. Akal jernih dan jiwa gentar benda bukannya murah. Sewenang ke puncak tak sempat sanggup mengadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku coba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Jatuh satu kali, aku bangun tiga kali. Manusia yang paling sweet sekali malam ni, Ain. Eh, betul weh, Hafni. Aku nak nangis. Hafiz.
Kau jangan terpegun saja kau. Aku terpegun untuk persembahan kau. Tapi aku nak nangis untuk persembahan kau tau. Tak, masalahnya, masalahnya kau punya menjawab, betul tu Hefni. Macam tak betul punya. Tak ada lah. Tak, okey, aku tanya Hefni sebenarnya. Kau rasakan, kau boleh jadi sesuai Hafiz ke? Kau boleh lawan ke sweet dia? Itulah. Aku sekarang, tadi aku borak dengan dia panjang. Nak berguru. Oh, tips. Tips. Minta tips dia. Macam mana nak bawa naik udang jenggo. Oh, ni lah. So, mancing. Okeylah. Okay. Long time no see you. Betul ni. This time you come back. You rasa you menang ke? Ya, yeah, alhamdulillah. Pertama sekali saya bersyukur kepada Ilahi. It's been like 3 years dalam sudah... apa orang kata tak berkecimpung dalam industri apa anugerah juara lagu dan pada tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan dan peluang lagi sekali untuk membuat persembahan dan inilah dia kisah cinta kita khas untuk anda semua. Yeah. Nak tanya Hafiz. Ya, yeah, kan. Siapa yang beri adik? Oi. Kau Sarawak. Siapa beri kita idea buat persembahan macam ya? Idea ya terhasil daripada kami pun. Kakak Sarawak pula. Aduh, kau tak tahu kau diam. Tak nampak aku diam ke? Aku cuma nak faham benda korang cakap ni. Idea, okay, habis. Apa okay. Konsep? Idea tu konsep semuanya daripada saya sendiri juga. Di mana saya teringin nak buat kesinambungan tentang lagu tersebut, kisah cinta kita. So besides that, saya fikir lagu ini memang beri satu impak yang positif kepada semua rakyat. Dan saya rasa... itulah hasil yang saya dapat tu. Ya. Tapi impak positif satu benda aja. Tapi baliknya aku rasa nak song kat suami aku. Kenapa dia tak pernah buat macam tu kat aku? Aduh. Nyanyi pada tengah aku. Okey, aku rasa kau dah boleh mula dah. Kau suruh dia tulis lagu dulu. Sampai dia masuk pentas final AJL nanti tahun depan. 50 tahun lagi je. Boleh. Okey. Dan kita pun buat ni sebab kau suka sangat. Sambil-sambil kau makan set family back ni, kita nak main game Kita nak main game. Ada game. Okey. Kita nak tahu betapa sweetnya kau dengan game ni lah. Game apa? Okey, game ni diberi nama Pong Ball apa? McD Pong. McD Pong. McD Pong. Cakap McD Pong kena betul. Habis, ambil tempat okay, habis. Okey, mana? Dia macam inilah. Biar aku terangkanlah eh. Okey, please. Ada bola ni, pingpong ni, kau kena masukkan kat dalam tu. Okey, kita lawan dua lah. Boleh. Siapa menang dapat apa? Siapa menang dapat taliah. Tak menang dapat apa? Voucher. Voucher. Okey, voucher sekali. Okey, dapat voucher. Ada voucher. Okay. Tapi kau kan nak jadi juri kan? Okey, aku jadi komentator. Okey, komentator. Okey, Fiz. Kita ambil tempat kita, Fiz. Okey. Oi, takkanlah dekat macam tu. Kenapa? Dekat sangat. Ada line. Oh, okay, Boleh. Okey. Okey. Siapa ni? Sorang-sorang ke apa? Ya, dua-dua ke sorang-sorang? Okey. Uno, dua, tiga. Kamu, Hafiz. Kita jenggo lah, brother. Okey, kau pula. Hafiz, kau ni apa teruk sangat ni? Allah. Okey, tak apa. Go. Hey. Jenggo besar. Allah. Mungkin aku kena guna trik macam. Okey, lagi boleh. Jenggo. Allah. Tak boleh ni. Apa yang susah sangat kau nak main ni? Tu asal. Come on. Boleh lagi. Tak apa. Geram benda ni Last. Dua. Okey, kejap. Aku ada lagi. Aku nak try. Ini tak boleh. Tak ada. Ya. Jari kita tahu. Jari kita tahu dah siapa pemenangnya. Okey. Pemenangnya. Okey. Aku tahu lagi ni. Aku tak tahu. Dah gelap. Dah macam terang-terang dah siapa menang. Dah terang-terang, gelak-gelak dah pula. So pemenang dia adalah. Okey, dia pergi sini sikit. Okay. Sebab kita dah sama-sama sampai makan. Okey. Kita tunjuk dulu. Ini dia hadiahnya ya. RM100 voucher McDonald's. Yes. Terima kasih McD. Okey, kita bagi kepada pemenangnya lah sambil tu pun sambil tu pui. Kita sambung makan lagi. Betul lah. Kita nak tengoklah persembahan AJL 34 ni lagi. Siapa lagi belum perform tu? Let's go, kita tengok. Siapa lagi ada? Siapa lagi ada? Anugerah juara lagu anda sambil menikmati set family McD, penaja utama AJL 34 McDonald's Malaysia. Terima kasih juga diucapkan kepada penaja bersama Settle. Sekarang ni tak perlu lagi beratur di stesen, anda perlu download aplikasi Settle. Lepas tu boleh bayar dan juga aktifkan pam dari dalam kereta saja, tak payah keluar. Lepas tu anda boleh isi minyak. Eksklusif dibawakan oleh Petronas Settle. Tapi nak bagi tahu ni. Apa dia? Tadi kan orang dah download aplikasi Settle ni, download lagi ramai-ramai sebab kita bakal mengetahui siapakah di antara finalis-finalis kita yang akan bergelar artis pilihan peminat Settle, di mana 100 orang akan membawa pulang voucher e-wallet bernilai RM1,000 sumbangan Petronas. Alright, lagi satu, kalau anda nak undi persembahan Amandra tadi, internet kenalah laju. Pastinya bersama dengan rakan penaja
Celcom Xpack. Enjoy semua internet yang anda mahukan dengan Celcom Xpack. Yeah. Okey, kalau nak undi tadi, macam mana Haziq? Nak undi untuk persembahan terbaik, jangan lupa pergi ke www.extra.com.my/AJL34. Boleh undi selepas selesai semua 12 persembahan. Seorang sekali je undi, okey? Okay. Oh, seorang sekali je boleh undi. Seorang sekali je boleh undi. Okey, kita nak pergi ke persembahan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, kita nak berbual lah dulu dengan orang yang telah menciptakan lagu peneman Hazama di Pelipu Lara. Ya, kita bersama dengan Tom. Apa khabar? Okey, Abang Tom nak tanya sebenarnya lagu ini diciptakan untuk kumpulan Spider sendiri kan? Tapi macam mana Hazama di Pelipu Lara pula yang boleh dapat lagu tu? Lagu ini sebenarnya awalnya saya plan untuk saya punya projek solo. Maknanya memang asalnya memang Abang Tam yang nyanyi sendiri? Lebih kurang macam itulah. Kadang ada. Tapi masa tu Hazama kerap datang ke studio. Dia selalu datang. Nak projek lah tu, nak lagu. Nak projek. Dan dia pun ada mencuba untuk buat guide. So bila dia buat guide tu, agaknya start daripada situ, agaknya benda tu simpan kat dalam agaknya. Dan dia terus menyatakan hasrat dia untuk minta lagu ni. Minta lagu tu lah. Bagaimana agaknya kalau Abang Tam sendiri nyanyi lagu peneman tu? Nak dengar sikit bang. Cuba lah bang. Lirik, tak tahu lirik. Aku pastikan kau bersama. Sikit je bang. Nak dengar tak? Nak dengar. Of course nak dengar. Okey, sikit bang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pastikan kau bersamaku selalu. Kau di dalam hatiku. Tom. Alright. Memang drama. Standing ovation untuk drama band. Haziq. Gamat Aziata Arena ni dengan persembahan mereka. Sebab apa, Wal? Sebab Apple, vokalis drama band, ada tweet mengatakan yang tekak dia sangat-sangat sakit. Sampailah ke malam ini, masih tak dapat nak recover. Tapi Apple tetap beri yang terbaik. Bagi tepukan sekali lagi untuk drama band. Kalau anda suka persembahan drama band tadi dengan ramai orang yang ada di atas stage tu, anda boleh undi mereka sebagai persembahan terbaik. 50% markah dari anda. Anda boleh undi di www.extra.com.my/AJL34. Ya, sekarang ni kita nak tampilkan penyanyi yang tadi menyanyi di atas bulan. Yes. Nyanyi di atas bulan dan manusia kedua yang menjejakkan kaki ke bulan. Selepas Shane Muzaffar. Selepas Neil Armstrong. Neil Armstrong. Jadi kita bersama dengan Naim Armstrong. Naim Daniel. Waalaikumsalam. Daripada bawah tadi saya nak tengok macam mana dia punya makeup, dia punya rambut semua ni kan. Naim, ini tema kartun ke apa? Tema daripada music video tu kita realisasikan ke pentas AJL. Wow. Siapa punya idea ni, Naim? Idea ni datang daripada World Peace Entertainment and also Sevoce Studio. Diorang datang macam, okay, why not kalau kita datangkan balik MV tu ke pentas besar macam tu kan. Sebab ni first time kan untuk lagu Sumpah ni bertanding macam ni. So, yeah. Siapa punya idea nak bawa bulan tu, Naim? Bulan bawa naik atas stage tu. Sevoce Studio lah sebenarnya. Memang diorang kata bulan. Continuation lah. Contribution memang bawa tu. So, sebenarnya ingat nak tinggi lagi. Nak tinggi lagi? Rasa rendah lagi tu. Wow. Saya tadi kat bawah tu, janganlah jatuh. Tinggi tadi tu. So, selepas membuat persembahan, tengok rakan-rakan finalis buat persembahan. Apa perasaan Naim sekarang ni lah? Rasa ada peluang. Nak makan tom yum dekat Bangsa sekarang. Lapar. Tapi itulah, saya rasa macam seronok sebab semua orang hari ini datang dekat Aziata Arena untuk support artis Malaysia bertanding. Thank you so much sebab datang untuk kami semua. Kami hargai. Tambah-tambah Naimians kat belakang sana. Naimians. Love you guys. Naimians. Naimians. Andy. Yes. Okey, Naim, mungkin orang nantikan selepas Adakah Kau Menungguku. Ada tak single solo dari Naim lagi? Kita akan datang dengan lagu terbaru selepas AJL insyaAllah bertajuk Sembah featuring Man Kidal. Wow. So stay tune. Okey, boleh bagi tahu sampai situ je. Sampai situ je dulu. Alright, ini dia Naim Daniel. Sekali lagi bagi tepukan untuk Naim Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum. Rambut dia color perak. Terima kasih banyak. Thank you so much. Alright. Okey, ramai dah yang menjerit kat sini ni awal.
Kenapa? Nak tanya mana Kimi Leo? Yes, pernah menjadi naib juara tempat ketiga. Tempat ketiga untuk AJL 32 dengan lagu Tergantung Sepi. Tahun lepas masuk AJL 33 dengan lagu Jatuh Bangun. Tadi saya sempat temu ramah beliau di Melodi, dah 3 tahun di pentas AJL. Yes, untuk tahun ini akan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, lirik oleh Ibnu Dagufran. Ini dia Hakim Rusli dengan lagunya Lembah Kesepian. Apa maksud ayah bagi saya? Ayahlah superhero. Puf, puf, puf. Ayah, ayah macam mak juga. Semua benda dia boleh buat. Sunyi kalau dia tak ada. Ayah bagi Putri seorang insan yang tabah. Ayah dah tak ada. Tapi banyak pengorbanan ayah yang ayah dah berikan pada kami. Ayah, dia sanggup berkorban demi untuk kepentingan keluarga. Saya tak sempat balas jasa ayah. Kalaulah ayah masih ada. Sayang ayah. 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 Kau tak perlu peduli pada aku. Walaupun apa yang kau lakukan pada aku,
kau lakukanlah hapus dia pada aku. Tapi kau tetap anak aku. Aku halalkan setiap titik keringatku yang jatuh tertitis-titis. Demi melihat kau tersenyum, walaupun aku senang dalam lara, makan dalam payah, kerana kau adalah zuriat aku. Persembahan istimewa daripada Aming, Dato' David Arumugam, Dato' Hatan, Fredo dan Dato' M. Nansi selepas ini. Ya, bertemu kembali di backstage bersama dengan saya, Ain Idrus. Sebenarnya saya tak nak cakap banyak, tapi apa saya rasa persembahan Hakim Rosli tadi, oh, banyaklah. Dia buat aku ingat dekat bapak aku, you know. Aku sangat rindu bapak aku. Aku rasa kalau boleh aku nak keluar, stop kerja aku kejap, aku nak call bapak aku je cakap, I miss you, Abah. You know the feeling. Tapi itulah kita nak cakap, sebenarnya persembahan hari ini semua best, semua menarik. Semua orang tanya aku dari tadi, Ain, siapa kau rasa vokal terbaik? Aku dari tadi sebut Aina lah, sebut Ernie lah, semua nama aku sebut. Semua macam-macam sebab semua sengit-sengit. Dan hari ini, kali ini kita ada dengan kita, orang yang berjaya buat aku sedih tadi, nangis tadi. Kita ada Hakim Rosli. Assalamualaikum. Hakim. Ya, saya. Kau masuk pun kau bawa mood sedih tu kat aku tau. Oh, saya masih sedih lagi. Tak boleh perempuan lagi. Sebenarnya diorang kata konsep sini fun-fun. Ya ke? Tapi masuk kau sedih lagi. Oh, tak apa, kita boleh fun-fun. Okay. First, bagi tahu aku, macam mana perasaan kau? Perasaan sangat terharu, sangat gembira sebab dapat menyampaikan lagu Lembah Kesepian dengan sangat sempurna, saya rasalah.
Tak, saya rasa sempurna juga. Terima kasih. Betul. Saya sangat berpuas hati dengan persembahan saya. Rezeki kepada Tuhan dan thank you Datuk Syamno telah apa orang cakap membantu saya untuk persembahan kali ini. Lembah Kesemayan JL 34. Okey, jap. Siapa yang bagi idea dekat Hafiz macam, okey. Hakim, sorry. Sorry, Hakim. Yes, Hakim macam, okey. Jom kita panggil Datuk Syamno. Itu idea dari tim saya, tim FMC. Kepada bos-bos saya, Kak Aina, Amy dan Mr. Ho, semua idea dari diorang. So, combine lah sama-sama, yes, brainstorm. Itu yang bagi idea dekat Hakim. Betul. Eh, tapi betul Hakim. Yeah. Ain sini nak panggil Kak Ain tapi macam... Ain lah. Nah, Ain je lah. Umur Ain 29, you? Umur 29, Ain 26. Eh, Ain suka budak muda tau, you. You pernah dengar tak? Ya, 22 lah, 22. 22. Okey lah tu. Okey, kita dah habis dah settle. Hakim dah settle buat persembahan AJL. Semua mesti dah lega kan? Ya, yeah, betul. Lega, sangat lega. Okey, kita nak tanya. Yeah. Orang katakan Hakim suka main game. Main game? Ah, betul. Saya suka main PUBG. PUBG? You suka main PUBG? Yeah, of course. I pun suka main PUBG. Yeah, kita boleh kami main nanti. Kami tak add I? Nanti I add. Oh, betul kan dia main add, add kan? Betul kan? So, I tak tahu. I kata je suka. Selalu I try orang. Benda yang I tak buat pun I kata I buat. Oh, okay. So, you suka main PUBG ke? Suka. Okay. Kita nak tahu. Okay, selalu kadang-kadang internet ni slow kan? Betul. Main PUBG ni semua. Jadi, kenapa Hakim tak langgan pas internet prabaya daripada Celcom Xpex? Barulah boleh main game. Betul. Tak ada nak start-start betul, semua tau. Betul guys. Kalau Celcom... Aspect memang tak lag. Kalau main PUBG nak tembak orang dari hujung sampai ke hujung memang tepat. Oh, kenapa korang selalu ada problem ke start-start? Kalau nak tembak, pop. Kalau lag, peluru terdiam. Oh, stop. So ada lag. Eh, kau jangan nak kencing aku tau. Peluru tu stop. Peluru stop. Tanya aduh, susahlah main macam tu. Tak adalah, dia lag lah. Dia lag. Dia akan okay. Okay, so any last word? Mungkin sebab kita tengok persembahan Hakim tadi, dapat standing ovation semua. Yeah. So, maybe ada last word untuk semua. Firstly, terima kasih kepada Allah SWT untuk rezeki hari ini. Terima kasih kepada FMC, Family, Kimilio, kepada TV3, Muzik. Thank you, AJL. Thank you, Akak. Semua abang yang terlibat untuk menjayakan AJL. Terima kasih. Saya sangat terharu. Terima kasih. Itu je mampu saya buat. Terima kasih. Okay. Thank you, Hakim. Yeah, thank you so much. Yeah. Okay, saya harap saya doakan Hakim segala berjalan dengan lancar. Mungkin boleh menang. InsyaAllah. Okay. Thank you, Hakim. Okay. Dah pergi rehat. Bye. Take five. Nanti Kak Ain join. Kak Ain. Seronok, ya. Okay, kita ingat kakak semua orang. Macam Hakim tadi dia kata, Hakim suka main PUBG semualah. Kau kena peluru tu start. Aku tahu dia kencing aku. Dia ingat aku tak pernah ke main benda-benda macam ni. Aku tahulah peluru tak start kalau start. Tapi nak ingatkanlah kat semua orang. Kalau tak nak ada gangguan data, lagging ke apa, jadi gunalah Celcom Xpex. Okay guys? Dapatkan pas internet prabayar daripada Celcom Xpex. Langgan sekarang melalui aplikasi Celcom Live atau dial *118#. Jadi teruskan menyaksikan AJL 34. Jom kita saksikan. PUBG best on that. Kita dah saksikan 12 finalis membuat persembahan pada malam ini. Mereka dah lega sekarang semua, dah duduk dekat belakang kita ni. Tapi kita nak tahulah siapakah yang bakal bergelar juara anugerah juara lagu ke-34. Tapi sebelum kita umumkan keputusan anugerah juara lagu 34, macam saya katakan tadi, mereka dah download aplikasi Settle dah pun mengundi artis pilihan peminat Settle. Dah dapat dah ke? Dah dapat dah jawapan. Ni anugerah pertama malam ni? Ya. Yeah. Alright. Kita akan baca sama-sama, boleh? Boleh. Kita akan umumkan anugerah pilihan peminat Settle jatuh kepada... Lembah Kesepian Hakim Rusli! Tahniah! Kemari Hakim Rusli. Saya bagi. Ya, silakan. Ini dia, tahniah. Simpan result ni, Kim. Tujuk Hakim. Tujuk pada peminat-peminat kerana mereka yang mengundang Hakim. Ya, mereka yang dah download aplikasi Settle dan memilih Hakim Rusli sebagai pemenang artis pilihan peminat Settle. Tahniah sekali lagi Hakim Rusli dan Kimilio. Alright. Okey. Memandangkan 12 persembahan semua dah habis, anda dah boleh start undi untuk persembahan terbaik di www.extra.com.my/AJL34. Undi sekarang tau. Undi sekarang untuk persembahan terbaik. Tapi sebelum itu, untuk meredakan debaran pada malam ini, kita nak berhibur dengan seorang penyanyi legenda. Yes. Begitu sinonim di atas pentas anugerah juara lagu. Kalau bukan beliau menyanyi, lagu beliau pasti dinyanyikan oleh
oleh penyanyi-penyanyi lain yang bertanding di atas pentas anugerah juara lagu. Ya, betul? Baru saja menyambut ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Buat satu konsert berskala besar di Plenary Hall KLCC. First day, sold out. Extend lagi, sold out lagi. Yes. Memang power. Dan tanda penghargaan TV3 untuk menghargai karya beliau. Terimalah Ameng. David Arumugam. Dato' Hatan. Fredo dan penampilan khas Dato' M. Nasir. Perjalanan ini di kiri kananku penuh duri cintamu, sampainya hatimu membiarkan ku rindu, kau terus menghilang tanpa berita. Entah mengapa rindu hatiku masih di dada. Bukannya mudah nak lupakan. Apakah itu tandanya aku masih menyinta? Sedangkan kau entah di mana. Malam syahdu, hatiku merindu, sampai hati kau pergi tanpa pedulikanku lagi. Aku berdoa agar kau bahagia.
dapat merasa yang kesedihan ini tak lain hanyalah keranamu. Langkahku makin laju melangkah batas rindu dan aku pun memburu mentari yang jauh. Berikanlah masa untukku mendendam kasih dalam jadu, tidak terhenti pilu di dadaku terlepas bayangmu. Terasakah langkahku makin laju melangkah batas rindu dan aku pun hari yang jauh. Semua ku genggam angin semalam, ku simpan jadi nyanyian, ku meluka yang hitam menjadi kamu. Sudah kau melukakan, tiada pernah kau meyakinkan hati ini yang selalu mengharapkan kasihmu. Sing with me. Kau ku melarang mengemiskan cinta suci, apa adanya hati ini telah jatuh di lamun cinta. Dikecewakan cinta. Come on, you say. Katakan pada diriku, aku bukan. Aku cinta, come on. I love you too. Hanya itu yang ku tahu. Lupakanlah kenangan pahit, kita bina hidup baru. Ada
Wajah dan bakatnya ada misteri yang dikagumi. Memukau syahdu puitis, berjiwa tinggi, merentas zaman. Seniman Dato' M. Nasir. Malam tirai kenanganku menyerlahkan sekurun ingatan. Terciptalah rimba kehidupan, percintaan dalam perjuangan. Segala yang terjadi, embun menitis panas simpati, pertemuan tiada awal lahir, peruntusan berdarah. Dalam kedamaian kau aman sekali cintaku. Dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap wajah berkisah, tiap madah bererti. Manakah ilhamku, cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir seribu tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan, di saat begini aku merindukan. Bersama malam yang gelap gelita, entahkan kau rasakan apa yang aku rasa.
percaya semua telah tertulis dan niat suciku takkan dipersiakan dan di suatu masa di hari yang indah ulur tanganku lalu bakal bergelar juara anugerah juara lagu 34 nantikan selepas ini. Dan saya Hafnisa. Kita ni sekarang Ain, kita kat segmen terakhir dah Ain. Betul. Lepas ni kita dah tahu dah siapa yang menang AJL 34 ni Ain. Nervous lah. Nak pergi toilet je boleh tak? Cuba lagi sekali nervous tu. Nervous lah. Geram yang dengar. Okey. Tapi sebelum kita tahu keputusannya siapa yang menang AJL ni, kita sebenarnya ada bawa peminat-peminat, penyokong-penyokong. Finalist kita. Okey, boleh tak kenalkan diri? Kenalkan diri dulu. Nama siapa? Nama saya Syazad. 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 Lazatnya nama dia. Syazad. Okey. Okey, seterusnya. Alif. 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 Dan yang ini? Fizz. Ha? Fizz. 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 Fizz virus? Bukan. Bukan. Fizz. Alif. Lazat. Syazad. Syazad. Kita tak, kita sambil menyambil-nyambil. Sambil-sambil kita nak tunggu keputusan ni, kita boleh makan dulu set family McD ni. Ada ayam goreng, ada kentang, ada nugget, ada nasi lemak, ada pie. Oh, macam-macam ada dekat sini kan? Kau tak tanya pun favourite aku yang mana? Okey. Ain, siapa favourite kau? Bukan siapa, makanan apa? Makanan apa favourite kau? Okey, makanan dulu. Makanan favourite? Aku suka ayam goreng McD. Okey, kau ambil tu. Bawa balik. Tapau eh. Kau share dengan laki kau tau. Oh, iya ke? Satu lagi. Satu. Okey, tak, kita nak cerita pasal orang nak cerita pasal AJL ni final lain. Kau rasa siapa? Kau rasa siapa? Okey. Ni aku betul-betul. Lepas aku tengok Hakim Rusli persembahan tadi, aku rasa dia dapat persembahan terbaik lah. Hakim Rusli. Hakim Rusli eh. Itu kata kau eh. Ya. Yeah, apa kata Syazad? Syazad cakap apa? Ikutlah cakap Ain. Saya rasa bukan. Bukan. Eh, kau ajar ini. Tak. Muka jangan stres sangat tau. Muka jangan stres sangat. Okay, kita relax. Fry sedap. Oh, sedap muka stres? Fry sedap. Tak lah, Syazad lapar nak Syazad. Cepat, Syazad. Eh, air ni dulu suap tu. Ha, makanlah. Ha. Aku buat daripada awal tadi sampai sekarang kau tak pernah suap aku eh. Nantilah. Okey, jadi Syazad rasa untuk malam ni AJL 34, Syazad rasa pemenangnya tadi siapa? Saya rasa Aina Abdul lah. Dah tukar. Aina Abdul. Sebab saya teringat darah keluar. Aina Abdul. Okey, Aina Abdul. Tapi pilih orang lain eh. Saya teringat darah keluar tadi. Kau dah suap dia ayam, dia dah lupa jawapan dia. Hilang terus. Awak suka ke kita suap awak? Okey. Oh, alah. Tapi tak boleh. Dah. Next. Alif rasa apa? Hakim Rusli. Alif. Hakim Rusli. Hakim Rusli. Sama macam kau. Okey. Sama dengan aku. Oh, sama kepilihan kau. Okey, kau? Okey, seterusnya Fizz. Saya rasa kalau menang persembahan terbaik, mungkin Kugiran Masdo. Persembahan terbaik Kugiran Masdo. Kalau yang menang AJL. Okey, siapa boleh menang? Hakim. Nombor satu. Hakim. Ya. Yeah. Aina Abdul. Pendirian dia bagus. Mic angkat. Kau dah sedap makan, kau lupa nak angkat mic. Eh. Tak ada mic, tak ada rekod lah. Okey. Siapa? Kugiran Masdo lah. Okeylah, persembahan terbaik Kugiran Masdo, pemenang AJL pun Kugiran Masdo jugalah. Vokal terbaik eh. Siapa main? Ha? Vokal? Aku? Okey, kalau vokal aku rasa Aina ataupun Ernie. Ernie lah. Itu dua lah eh. Okey, tak apa, kalau macam tu kita macam ni lah. Kita senang cerita, kita tak payah nak memandai. Betul. Kita tunggu je keputusan juri profesional beritahu siapa yang akan menang AJL 34 malam ni. Tapi itulah, kita pun dah sampai ke penghujungnya kan. Kita nak cakap terima kasih jugalah kepada penaja-penaja kita ya. Yes, kita nak cakap thank you so much kepada McDonald's selaku penaja utama kita. Kalau korang terasa lapar tu bolehlah order set family McD ni. Korang boleh makan Makan lagi. Nasi lemak dan juga nugget. Ambil nasi lemak ada apa semua.
semua apa yang dia makan-makan. Ni memang macam open house. Boleh aku makan kat sini? Boleh makan-makan makan sini. Makan sini, makan sini. Kau kata ni favourite aku. Ni Syazad dah gigit tadi. Aku okey je. Sambil-sambil. Kentang-kentang pun boleh makan juga. Kentang pun boleh makan juga. Okey. Jadi sambil-sambil tu, sambil-sambil kita sambung makan tu, santai-santai je kita nak tahu keputusan AJL 34 ni. Siapa yang akan menang ni? Masing-masing dah bagi prediction kan? Ya, ya betul-betul. Tapi yang benarnya, yang benarnya. Yang lagi kita tak tahu. Yang benarnya siapa? Aku tak boleh cakap. Kita tengoklah, kita tengoklah. Okay, jom, kita tengok. Thank you so much guys for watching. Saya Idros. Saya Hafni Sahad. Kita tengok keputusannya sekarang. Let's go. Bye. Juara lagu 34, Warna Warna Suara. Wow, kita dah sampai ke kemuncak AJL 34. Siapakah yang bakal bergelar juara AJL 34? Wow. Oh, tu dia. Kita tak dengar, tak dengar, tak jangan dengar. Jangan tanya. Kita nak dengar sorakan daripada peminat-peminat finalis kita. Siapakah juaranya? Ada tu ha, Hafiz Shuaib, Naim Daniel. Sana. Ada lagi? Siapa lagi? Ada. Ah tu ha. Ah tu. Hakim and Magistrate. Ernie Zakri. City Zoners. City Zoners. Kat situ. Mana tak nampak lah. Aina. Ah, Aina Abdul. Yang kat sana tu siapa tu? ATF. ATM lah. Oh ATM, Hakim and Magistrate. Alright, jadi Sherry. Ya. Yeah. Keputusan AJL 34 telah pun berada di tangan saya sekarang ni. Jadi Sherry pegang. Oh, pegang, Sherry pegang Tapi sebelum tu kita nak ucapkan sekali lagi tanya. Terima kasih kepada perkataan itu, otak-otak kita tadi. Yeah. Ramai yang kata, Datuk M. Nasir baru umur 40 tahun ke? 40 tahun dalam industri sendiri. Yes. Persembahan hebat. Kalau kita tengok tadi, kita ada Ameng. Lepas tu kita ada Datuk David Arumuga. Dan Fredo. Datuk Hatan ada dan sudah tentunya the living legend sendiri, Datuk M. Nasir. Jadi sekarang ni kita nak umumkan anugerah yang pertama ni, Sherry. Okey, Sherry akan umumkan anugerah yang pertama. Pemenang persembahan terbaik akan menerima wang tunai bernilai RM12,000, trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM1,000. Wow. Okay. Siapa Sherry agaknya? Yang ni yang diorang undi tadi, 50% tadi tu. Yang ini ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik, terbalik sini, terbalik. Okey. Silap. Silap, jangan. Salah lah. Jangan. Aduh. Daripada bawah, daripada bawah. Jangan salah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang. Pemenang untuk persembahan terbaik. Kisah cinta kita, Hafiz Shuaib. Bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. No, tiba waktu. Cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku. Tahniah kita ucapkan kepada Hafiz Shuaib sekali lagi. Membawa isteri dalam persembahan, Sherif. Ya, isteri yang mengandung rezeki ibu mengandung. Orang kata, tahniah. Tak sia-sia dia bawa satu taman dekat atas ni. Menang persembahan terbaik. Dan seterusnya, untuk pemenang vokal terbaik akan menerima wang tunai RM12,000, trofi anugerah juara lagu 34 dan voucher McDonald's Malaysia bernilai RM10,000. Serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM1,000. Awal, Sherry. Apa masak hari ini, sayang? McD, bang. Kita makan malam apa, bang? McD, bang. McD, bang. Kita lagi RM9,999, bang. Dia kira? Kira. Banyak yang awak makan. Alright, jadi pemenang vokal terbaik. Anugerah juara lagu 34 jatuh kepada kisah cinta kita, Hafiz Shuaib. Tangan.
Wow. Rezeki Ana. Betul-betul rezeki Ana ni. Wow. Dua sekali di bawah. Betul lah awal. Dia akan tanya isteri dia masak apa hari ni bang. Masak apa bang? McD. Masak apa bang? McD. Yo. Okay. Wow, Hafiz lah pun menggondol dua anugerah pada malam ini. Dan untuk tempat yang ketiga awal. Pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah RM20,000. Trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM3,000. Wah, siapakah yang bakal bergelar tempat ketiga AJL 34? Siapa? Dah bersedia? Keputusannya ada di tangan kami. Tempat ketiga, komposer Hail Husaini dan Ezra Kong. Penulis lirik Hail Husaini dan Ezra Kong. Bob Yusof, Anta Permana. Untuk tahun ini mendapat tempat ketiga. Alhamdulillah rezeki mereka. Kita tak nampak kelibat Datuk Siti Nurhaliza ya. Mana? Di mana Datuk Siti? Afiah nak tidur. Afiah tidur. Waktu tidur Afiah sebenarnya sekarang ni. Tanya Ezra Kong, Hail Husaini dan juga Bob Yusof penyanyi. Okey. Anta Permana pada malam ini. Saya akan umumkan naib juara anugerah juara lagu ke-34 akan menerima wang tunai RM35,000. Wow. Trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM5,000. Adakah anda sudah bersedia untuk kenapa naib senyap juara? Kenapa siapa? Senyap? Naib siapa juara, guys. Naib juara tempat kedua AJL 34. Make some noise. Tahniah saya ucapkan untuk anda. Composer. Navigator. Penulis lirik Amandra. Penyanyi Amandra. Lagu Bangun. Bangun semua. Aziata Arena yang bangun. Dia orang terpaksa bangun sebab lagu dia terbangun. Standing ovation. Alright, itu dia pemenang-pemenang kita. Ada satu lagi. Inilah satu lagi yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia. Siapakah yang akan bergelar anugerah juara lagu 34? Hafiz Suhaib. Naim Daniel. Aina Abdul. Siapa? Ernie Zakri. Okey, sebelum kita umumkan siapakah juara AJL 34, kita nak bagi tahu dulu hadiah-hadiahnya. Juara anugerah juara lagu akan menerima wang tunai RM50,000, trofi anugerah juara lagu 34 serta voucher CJ Wow Shop bernilai RM10,000. Okey, awal Haziq, sebelum kita umumkan pemenang juara anugerah juara lagu ke-34 malam ini. Yep. Sekali lagi berikan tepukan untuk finalis-finalis yang bertanding malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka telah pun berikan yang terbaik. Kan? Komposer telah berikan yang terbaik, penulis lirik telah pun berikan yang terbaik. Jadi, kita nak buka terus ni. Boleh, kita akan umumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Juara, Azim. Azim, okay, boleh ready ya? Okay. Juara, anugerah juara lagu 34 jatuh kepada komposer Naim Daniel dan Omar Gang. Penulis lirik Naim Daniel. Penyanyi Naim Daniel. Lagu Sumpah.
Wow. Tangisan keluarga datang. Silakan jemput Naim Daniel untuk tampil ke atas pentas. Ini dia juara kita, guys. Naim Daniel. Ini dia komposer lagu ini bersama Naim Daniel dan juga Omar K. Juara lagu ke-34. Pertama kali ya. Sumpah. Kita jemput Naim Daniel untuk menyampaikan kata-kata penghargaan kepada semua yang menyokong beliau selama ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada wali keramat saya, Nora binti Asyad dan Bahari Benjamin, keluarga saya kat sini. Keluarga saya di WP Entertainment, Seboce Studio, kepada TV3, kepada tim bising-bising, kepada semua yang bertanding, ini untuk anda semua. Terima kasih kepada semua fans yang datang, especially Naimians, kekuatan dan kelemahan saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sebab datang support semua artis dekat sini pada malam ini. InsyaAllah, jadi kepada semua pengkarya di luar sana, tuliskan yang baik-baik kerana jika baik niat kita menulis, maka baiklah karya kita. Jika buruk niat kita, maka buruk karya kita. Jadi tuliskan yang baik-baik, insyaAllah. Allahu Akbar. Terima kasih TV3 lain sekali. Kepada tim muzik-muzik, tim Glenn Mary, kru bertugas, sound system semua. You guys are so amazing. Cameraman, lighting semua. Thank you so much. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Itu dia. Waalaikumsalam. Mungkin Omar K. Omar K ada sepatah dua kata nak diberikan. Omar K, silakan. Ada sepatah dua kata nak diberikan. Alhamdulillah, semua rezeki dari Allah. Saya macam tengah mimpi, tak percaya. Thank you so much. Teamwork makes the dream work. Yes. Sekali lagi bagi tepukan yang gemuruh untuk juara lagu Ejal 34, Naim Daniel. Yeah. Sumpah. Jadi awal Haziq, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menjayakan malam ini. Anugerah Juara Lagu 34. Warna-warna suara. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama Anugerah Juara Lagu 34. McDonald's Malaysia meriahkan Anugerah Juara Lagu sambil menikmati set Family McD. Dan buat kali terakhirnya saya nak cakap, terima kasih kepada penaja bersama kita Settle. Tak payah lagi beratur dekat stesen minyak. Cuma gunakan aplikasi Settle. Boleh bayar dan juga aktifkan pump dari dalam kereta, eksklusif di Petronas Settle. Alright, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan penaja HL 34, Celcom Expect. Enjoy semua internet yang anda mahukan dengan Celcom Expect. Ya, siapa yang suka buat video kat social media, anda kena nantikan di Hot FM Februari ini. Teruskan dengan Hot FM setiap masa, Hot FM radio penyiar rasmi HL 34. Dan alright, tidak ketinggalan rakan digital HL 34 untuk sentiasa memberikan update terkini di www.extra.com.my. Senang Teribu dan Oh Bulan. Kalau nak tengok video menarik yang viral dan trending, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Oh Bulan Official, Oh Bulan laman sosial tema nombor 1 di Malaysia. Baiklah, kita akan akhiri malam ini dengan persembahan daripada juara Anugerah Juara Lagu 34, Naim Daniel dengan lagunya Sumpah. Kita jumpa lagi. Rahim. Sumpah untuk anda semua. Let's go. Kita nyanyi ramai-ramai boleh. Aziata Arena. Bismillah. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara. Mama mana? Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Naimians paling kuat sekali. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau
harus ku bersabar dengan segala derita. Ku terima, oh jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara ku rela. Bapa, jika akan Asiata, let's go! Andai rembulan tidak lagi mampu berjaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Kimilio, aku jiwaku tulus untukmu. Ku harap kau mendengar apa yang ku bisikkan selama ini. Tanpamu seluruh nyawa tak bermakna. Andai rembulan di dalam kimaku percaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Sayang semuanya. Jiwaku tulus untukmu. City Zona, terima kasih semuanya yang sudah datang. Terima kasih TV3, terima kasih semua. Sumpah. Hey.